Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar pembelajaran dari komunitas pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan rangkaian dari Men Engage Global Symposium yang ketiga. Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Aliansi Laki-Laki Baru, UNFPA, Yayasan Pulih, Rifka Anissa, CIS Timur, WCC Bengkulu, PKBI Kepri, dan Kemalang. Terima kasih telah bersedia menunggu selama 15 menit dan kami atas nama panitia memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan acara pada pagi hari ini dikarenakan gangguan teknis dan memastikan agar sinyal pada pagi hari ini, koneksi internet pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan sehingga proses webinar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan optimal. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan memulai acara bersama-sama dengan memutar lagu Indonesia Raya. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu semuanya dan kawan-kawan semuanya dari tempat masing-masing kita berhikmat secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan UNFPA, mengingat pada pagi hari ini perwakilan dari KPPA berhalangan untuk hadir, maka kami mintakan sambutan dari beliau Mas Nur Cahyo Pabuwaslapo untuk membuka forum pada pagi hari ini. Monggo, Mas. Terima kasih banyak, moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir mengikuti webinar pada kali ini yang merupakan webinar kelima yang dilakukan dalam rangkaian webinar sebagai bagian dari Global Symposium untuk Men Engage yang pada kali ini akan mengambil tema pembelajaran dari komunitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kami berharap melalui webinar ini banyak pembelajaran yang kita bisa dapat dari teman-teman yang sudah melakukan organisasi-organisasi yang sudah melakukan kerja-kerja di masyarakat
untuk mendorong pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dan nanti akan ada hadir beberapa dari Jawa Barat, dari Sapa Institute, lalu kemudian ada dari kelas ayah dari daerah Gunung Kidul dan juga dari KUA. Ini salah satu yang menarik karena di KUA sendiri, Kementerian Agama sendiri juga sudah mengupayakan bagaimana agar melalui jalur-jalur konseling perkawinan, melalui perpanjangan tangan dari KUA itu juga merubah perspektif atau cara pandang di masyarakat bagaimana sebuah perkawinan itu adalah sebuah hubungan ketersalingan atau mubadalah yang dimana sebetulnya tidak ada kedudukannya, yang sebenarnya kedudukannya adalah setara antara setiap pasangan, sehingga berbagai bentuk diskriminasi maupun kekerasan itu juga bisa dihindari atau dicegah, bahkan dihilangkan. Terima kasih juga untuk para penyelenggara, panitia penyelenggara yang ini merupakan kerja bersama antara KPPA, UNFPA, Aliansi Laki-Laki Baru, dan beberapa teman-teman dari organisasi masyarakat, dari LSM, ada Dipkanisa, ada Yayasan Puli, ada PKBI Kepulauan Riau, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, lalu kemudian kawan-kawan dari JIS Timur. Dan ini menunjukkan bagaimana sebetulnya kolaborasi antara berbagai pihak itu akan bisa memberikan buah yang manis untuk pembelajaran kita masing-masing. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Selamat menikmati webinar kali ini. Selesai dari webinar ini, kita bisa memetik pembelajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kerja-kerja kita di dalam masyarakat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan di seluruh Indonesia. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini webinar pembelajaran komunitas pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara resmi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Cahyo yang sudah memberikan pengantar pada webinar pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan Mas Cahyo tadi bahwa rangkaian webinar ini adalah bagian dari Men's Engage Global Symposium yang ketiga yang dilakukan untuk wilayah Indonesia atas inisiatif berbagai masyarakat sipil dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta UNFPA yang sebetulnya rangkaian webinar ini hendak menegaskan akan pentingnya pendekatan feminisme dalam pelibatan laki-laki untuk transformasi maskulinitas. Sebagaimana kita tahu bahwa angka kekerasan terhadap perempuan sampai hari ini prevalensinya belum juga turun dan kasus yang tercatat dilaporkan di berbagai lembaga penyedia layanan seperti anggota forum penyedia layanan maupun Komnas Perempuan dari hari ke hari datanya semakin menunjukkan peningkatan. Bahkan jatah Komnas di tahun 2020 mengatakan bahwa peningkatan selama mungkin 8 tahun terakhir itu hampir mendekati 700% data yang terlaporkan. Nah, banyak strategi dan banyak upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan juga untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah upaya pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi upaya ini belum begitu masif diselenggarakan oleh banyak pihak, termasuk juga belum banyak dokumentasi pembelajaran yang sudah dihasilkan dari proses tersebut, meskipun ada banyak organisasi ataupun lembaga yang sudah memulai inisiatif ini hampir selama 10 tahun terakhir, tapi pengetahuan dan pendukung pembelajaran dari proses itu belum tersebar secara meluas. Nah, pada pagi hari ini webinar ini
akan berupaya melihat sebetulnya inisiatif-inisiatif yang sudah lahir dari berbagai itu seperti apa keberhasilannya, apa tantangannya, dan bagaimana positioning gerakan pribadi laki-laki ini adalah gerakan feminis dan juga gerakan pribadi laki-laki ini juga tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan terutamanya untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik dan mewujudkan struktur masyarakat yang lebih lanjut baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, pada pagi hari ini akan hadir 3 orang laki-laki yang sudah melakukan inisiatif-inisiatif untuk pelibatan laki-laki di komunitas berasal dari wilayah yaitu di dan juga di Jakarta, tapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang berangkat dari pendekatan keagamaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudi Rahmanto, SAGMA. Beliau adalah penghulu media di KUA Payen. Beliau banyak melakukan kerja-kerja untuk mencapai keadaan kesetaraan gender, baik melalui penulisannya di KUA maupun perannya sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Kita juga akan belajar dari Kang Didin Syarifuddin yang menginisiasi adanya kelompok laki-laki yang bernama Balai Laki-Laki yang melakukan banyak upaya-upaya juga untuk kampanye keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan juga ada Pak Dwi Sujat Miko. Beliau ini adalah salah satu peserta kelas ayah yang diinisiasi oleh Pak Anissa mungkin 7 tahun yang lalu yang diselenggarakan bersama dengan pasangannya Pak Sujat Miko dan atas inisiatif beliau di kelas tersebut. Beliau kemudian saat ini aktif menjadi fasilitator atau penggiat kelas ayah di Kabupaten Bengkulu. Nah, hari ini kita juga akan menghadirkan seorang aktivis perempuan yang sudah punya pengalaman panjang di isu gender dan kekerasan terhadap perempuan, yaitu Mbak Damaria Pahpahan, yang saat ini menjabat sebagai Country Representative Protection Internasional untuk Indonesia. Mbak Dame ini punya segudang pengalaman panjang terlibat dalam isu gender dan isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta isu gender di banyak sektor yang lainnya. Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa saja. Salah satunya yaitu gender and planning, monitoring, and evaluation di Circle. Terus kemudian program manager di BR Hub in Reform, the Reformers Continuations, kemitraan, partnership di kemitraan ya. Terus kemudian juga sebagai gender officer and advisor di Oxfam GB, beliau juga bekerja di Project USAID dan salah satunya beliau juga pendiri Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, yang sangat membanggakan dari beliau, beliau ini banyak mendapatkan penghargaan atas kiprahnya bekerja dalam isu perempuan dan isu gender. Salah satunya adalah Mary Fran Mayer on Gender and Disaster tahun 2012 dan tahun 2019 yang lalu beliau juga mendapatkan Kartini Award dari Human Rights and Humanity yang diorganize oleh One Foundation, L. John Foundation ya Mbak ya. Yeah. Jadi Mbak Damai ini nanti akan membingkai dari paparan 3 orang narasumber kita yang akan berbagi cerita dari komunitas dan akan meletakkan dari pengalaman itu sebetulnya ada di mana letak dan posisi strategi pelibatan laki-laki ini dalam isu gender dan isu feminis secara lebih luas lagi. Nah, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Dwi Sujat Miko untuk berbagi pengalaman apa saja yang sudah beliau lakukan sebagai penggiat kelas ayah di Kabupaten Gunung Kidul, apa tantangannya, apa hambatannya, dan apa keberhasilannya. Ya, sebagai informasi, dokumentasi pembelajaran dari Pak Dwi Sujat Miko ini juga sudah dapat diakses oleh Bapak-Ibu semuanya dan teman-teman semuanya di YouTube-nya Rek Anissa
judulnya kalau nggak salah laki-laki yang berubah gitu ya, laki-laki yang sedang berubah. Dwi Sujat Miko gitu, nanti mungkin selepas acara ini teman-teman semuanya bisa mengakses ke sana. Monggo Pak Dwi Sujat Miko, waktu 15 menit dari sekarang. Terima kasih Mbak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Sujat Miko. Masih dari Komedo dan biasa dicapa dengan Jat Miko gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman yang luar biasa, yang alhamdulillah. Kemudian pembelajaran hari ini bisa berkah untuk semuanya. Langsung saja sedikit saya akan berbagi cerita tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan di tingkat perdukuhan sini yang difasilitasi oleh teman-teman Rifka Anissa yang berjalan sekitar kurang lebih dari tahun 2013-2014 sampai saat ini alhamdulillah masih berproses juga. Diminta untuk bercerita terkait dengan pengalaman yang saya lakukan dengan teman-teman yang di sini. Awal keterlibatan dalam kelas AYA sebenarnya awalnya memang sesuatu yang tidak disengaja bisa dibilang begitu, karena ada beberapa undangan yang disebar ke beberapa teman-teman yang ada di dusun kami, yang kebetulan beberapa teman yang diundang itu merasa tidak nyaman dengan bahasa undangannya karena memang bahasanya ada semacam KDRT seperti itu. Akhirnya saya diminta oleh Ibu Kader untuk mewakili undangan tersebut. Awal masuk ke sana sebenarnya memang canggung dan merasa tidak nyaman sih sebenarnya, karena memang bentuknya seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Sampai pertama saya datang itu, saya sampaikan saya itu nggak biasa, nggak pernah melakukan KDRT, kalau dapat undangan KDRT itu mas saya seperti itu. Kemudian dijawab oleh narasumber waktu itu, Mas Aroni, ini bukan masalah KDRT kok Pak, nanti kita belajar bareng di sini. Oh siap gitu. Awalnya memang saya tertarik karena beberapa pelajaran yang akan disampaikan, materi yang akan kita lalui selama 3 hari itu sebenarnya berkaitan dengan keluarga yang ilmu itu memang tidak didapat di sekolahan atau dimanapun. Kemudian yang menjadikan tertarik itu karena memang perbedaan pemahaman sih. Sebenarnya saya sudah setuju dengan budaya patriarki yang melekat waktu itu gitu, karena memang budayanya di lingkungan kami memang seperti itu. Kemudian ada beberapa argumentasi yang disampaikan oleh moderator waktu itu, malah sumbernya Mas Heroni waktu itu, disampaikan sampai ya seperti itu. Kemudian kok beda banget dengan pemahaman saya, itu membuat saya tertarik masuk ke sana. Akhirnya ketika sudah ada ketertarikan di situ, saya ikut itu selama 3 hari. Selama 3 hari itu saya masih sempat nolak sih, dalam hati masih sempat nolak kok, budaya seperti ini yang lanang harus sama dengan perempuan dan segala macam itu, orang masuk saya bilang itu. Terus kemudian saya ngikut itu terus, kemudian akhirnya ketika itu ada kelanjutan selama konsistensi 1 tahun itu, dari 3 hari kita belajar bareng, kemudian ada 1 tahun pembelajaran kelas ayah, juga ada kelas ibu, kemudian saya ikut di situ. Hingga akhirnya, nun sewu, di tahun kedua itu, saya minta waktu itu yang ngurusi Mas Ali, saya minta, Mas, apa saya masih boleh belajar lagi di kelas ini, saya nggak bilang gitu, karena memang 1 tahun yang saya alumni pertama sudah itu sudah selesai gitu. Sampaikan, bisa mawon Pak, tapi nun sewu memang tidak ada anggaran untuk semen dan perangkat dan segala macamnya gitu. Saya sampaikan, oh bukan masalah itu Mas, tapi saya ingin belajar lebih tentang ini, saya bilang. Kemudian berawal dari situ, atau gini saja Mas, saya yang menyiapkan semek dan konsumsinya, saya yang apa istilah cateringnya, saya itu kan jadi alasan saya untuk saya bisa datang ke pertemuan itu. Akhirnya diizinkanlah seperti itu, saya ambil cateringnya dan antarkan ke situ, kemudian saya ikutin kelas itu selama 2 tahun. Akhirnya kemudian diberi kesempatan oleh Rifka Anissa untuk mengikuti beberapa acara, hingga akhirnya yang menjadikan
kemudian perubahan yang terjadi, pembelajaran saya yang di dapat dari mengikuti proses saya sebenarnya banyak sekali terkait dengan yang paling pokok adalah bagaimana menjadi laki-laki. Itu yang membuat saya langsung klik dengan kegiatan ini. Karena misalnya pembelajaran yang kami dapat dari orang tua dan lingkungan, dulu kan seperti ya seperti kebanyakan laki-laki saat ini, jadi memang laki-laki harus menjadi pemimpin dan segala macamnya itu. Kemudian ketika disampaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa, terus laki-laki yang disebut laki-laki yang dapat kuasa dari Tuhan itu seperti apa, yang bawaan atau bentukan lingkungan seperti apa, itu yang membuat saya menjadi, oh iya, ternyata pemahaman kami dan lingkungan kami selama ini ternyata salah gitu. Salah dalam arti cara pandang kami saja yang salah, sebenarnya semuanya dari awalnya sudah benar, tapi cara pandang kami dan lingkungan kami yang melanggengkan budaya itu yang menjadi salah. Kemudian beberapa materi yang kami pelajari di kelas ayah itu semuanya terkait dengan keluarga, yang membuat kami menjadi tekun atau menjadi semangat untuk mempelajari itu, karena memang ada beberapa materi bahasan yang menurut saya pribadi itu menjadi asik. Yang pertama memang menjadi laki-laki itu sendiri, kemudian karena kita berpasangan, ada kelas ayah juga ada kelas ibu, akhirnya kita bisa klop. Kemudian menjadikan materi yang komunikasi yang baik antara pasangan itu juga yang menjadi yang menarik. Kemudian terkait dengan relasi kuasa yang selama ini memang kami lakukan di lingkungan, dibahaslah di situ, kemudian kami tahu dasar-dasarnya dan dari acara-acaranya seperti apa itu, yang membuat kemudian kelas itu menjadi hidup, karena memang semua materi yang disampaikan atau yang diberikan itu memang terkait dengan keluarga, artinya semuanya utuh untuk keluarga dan memang kita sendiri yang bisa melakukan itu, tidak orang lain gitu. Ada juga materi marah yang baik, kemudian manajemen keluarga dan masih banyak lagi yang kita pelajari di sana. Kemudian yang selanjutnya, perubahan yang kami rasakan selama mengikuti kelas saya sebenarnya awalnya ketika memang sudah saya pribadi ketika sudah klik dengan tentang bagaimana laki-laki dan apa laki-laki itu membuat yang membuat saya pribadi kemudian merubah cara pandang, merubah mindset pola pikir saya. Oh ternyata memahami sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi lingkungan kami yang melihat, ternyata ada sisi lain yang kita bisa pahami, dan itu lebih menurut saya memang itu masuk akal, alasannya semuanya masuk akal. Hingga ketika perubahan mindset yang sudah terjadi di saya klik dengan itu, kemudian merubah cara pandang saya, akhirnya merubah perilaku saya, terutama di dalam keluarga. Yang terlihat paling sebetulnya paling mencolok itu sebenarnya memang di perubahan pola pikir sih sebenarnya, karena seperti berbagi peran, barangkali dari dulu memang saya sudah ya nggak sering, tapi memang sudah melakukan pekerjaan rumah tangga, ya mau nyapu, nyuci piring atau apa itu, tapi kan dulu dalam pikiran saya itu bantu pasangan, bantu istri saya melakukan pekerjaan rumah tangga gitu. Tapi beda ketika sekarang pemahamannya bahwa melakukan pekerjaan domestik dalam rumah tangga itu bukan membantu pasangan, tapi itu juga tanggung jawab saya sebagai seorang laki-laki dalam ketersalingan di dalam keluarga itu. Kemudian ketika sudah pelatihannya seperti itu, cara pandangnya yang berbeda. Jadi memahami semua kegiatan yang ada di rumah tangga yang harusnya memang kami lakukan berdua itu bukan kok membantu, tidak, tetapi memang itu pekerjaan saya, juga pekerjaan pasangan saya, dan pekerjaan seisi rumah saya kan gitu. Akhirnya kita semua saling di situ, siapa yang slow, siapa yang ngulang waktunya, kita melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Kemudian perubahan yang terjadi waktu itu yang juga yang saya rasakan, pasangan sebenarnya lebih merasa nyaman ketika kita melakukan komunikasi, bagaimana saya ingin menyampaikan pesan terhadap pasangan saya, juga bagaimana pasangan bisa menyampaikan pesan terhadap saya. Jadi komunikasinya lebih jalan. Ya masalah selalu ada dalam keluarga, tetapi memang kami punya cara sendiri ketika memang ada permasalahan itu, bagaimana kami bisa mengatasi itu tanpa menimbulkan masalah lagi, seperti sebagainya pegadian menyelesaikan masalah tanpa
masalah gitu. Jadi kita bisa saling seperti itu, saling bisa ngerti. Kemudian yang barangkali ketika ditanya perubahan yang terjadi, lebih jelasnya ditanyakan ke pasangan, karena mereka yang merasakan. Kalau untuk saya pribadi, untuk pasangan, kalau saya pribadi merasakan saat ini saya lebih bisa menahan ego, lebih bisa mengolah amarah, bagaimana cara. Sebenarnya saya nggak setuju dengan hal ini, tapi saya lebih punya cara sendiri untuk bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan saya dengan hal yang terjadi di dalam rumah tangga ini, kan gitu. Itu yang menjadi perubahan yang saya rasakan di dalam selama proses di kelas saya. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya banyak teman-teman yang di luar sana yang sama dengan kayak saya dulu, tapi masalahnya sebenarnya hanya karena memang mereka tidak punya, belum punya kesempatan untuk mengenal Rifka Anissa, mengenal bagaimana kita berbagi peran kesetaraan gender dan segala macamnya. Jadi cara yang kami lakukan untuk menyampaikan apa yang kami dapat, ilmu yang kami dapat, atau bisa dikatakan kepanjangan tangan dari teman-teman Rifka Anissa, kan kami dari kelas alumni kelas saya dulu. Sebenarnya yang kami lakukan hanya sederhana, karena manusia itu pribadi tidak punya kapasitas untuk apa nih, melakukan gerakan di lingkungan masyarakat. Ini sebagai role model. Sebenarnya apa ilmu apa yang kami dapat dari Rifka Anissa itu kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, yang paling pokok sebenarnya adalah seperti berbagi peran dalam rumah tangga. Kebetulan rumah saya dekat di samping jalan pas, jalan raya gitu. Jadi terkait dengan berbagi peran itu malah saya tonjol-tonjol, karena artinya saya ingin menjadi teman-teman itu nggak banyak nanya yang di luar sana, tetapi itu langsung melihat bukti nyata gitu aja. Jadi seperti misalkan nyuci baju, terus saya jemur di pinggir rumah gitu, pinggir jalan gitu kan, teman-teman kan semuanya pada melihat kalau lalang seperti itu. Kemudian banyak ya awalnya memang banyak diledekin dari teman-teman yang lewat gitu kan. Selamat pagi Pak Jamino, terus nyuci, emang membantunya Pak, lagi pulang kampung apa, seperti itu ya. Biasa seperti itu, jawab dengan tandanya, oi lagi pulang kampung, seperti itu. Akhirnya dengan hal seperti itu, kemudian ada penolakan juga dari lingkungan, merasa kok pulangan jadi asur banget, maupun pekerjaan rumah tangga, seperti itu tuh. Bahkan yang lebih, dulu lebih, mungkin yang menghadapi itu sebenarnya malah dari orang tua kami, dari mertua kami yang menolak itu. Ketika saya melakukan pekerjaan rumah tangga, dibilang isi konon mas pansono masuk dani wong itu kok tidak wong lanangan gitu. Saya awalnya cuma nanya diam, ya udah, kemudian saya jelaskan ini kan juga kerjaan saya, makan saya bilang gitu, ini sama aja, jadi tidak ada bedanya kerjaan wong itu atau wong lanang, saya bilang gitu. Itu berjalan terus seperti itu. Akhirnya kemudian ketika kami nonton nih, istilahnya bahasanya istiqomah gitu aja, gampang istiqomah, dan apa yang kami lakukan itu ternyata memang malah justru ketertarikan orang-orang yang di luar sana itu langsung melihat contohnya saja gitu. Kemudian kebetulan di rumah ada warung kecil, ketika mereka belanja ada beberapa hal yang ditanyakan gitu. Saya malah menjadikan ketika ditanya saya jawab sembrononan gitu. Wah ada sih mas, kemarin kegiatan atau tuh mas di Rifka Anissa itu kok pertemuan cari kelas laki-laki apa-apa gitu kan. Wah apik banget pokoknya ilmunya, kan saya hanya jawabnya gitu kan gitu, buat mereka penasaran dulu dengan melihat perubahan yang terjadi sama saya, sama teman-teman yang di lingkungan kami gitu. Kemudian ketika itu sudah berlalu kan, rasa penasaran mereka semakin tinggi ya. Akhirnya mereka nanya, ketika keingintahuan mereka sudah di puncak itu, kamu baru masuk ke sana, yuk belajar seperti ini tuh, ada modul saya kasih ini. Terus kemudian kita sharing, kita ngobrol, tidak resmi gitu, tidak kami ngobrol di warung sembari nunggu dan segala macamnya itu. Akhirnya kemudian mereka mau, pandangan mereka berubah gitu, pola pikir mereka berubah. Dan yang membuat kami menjadi muda itu, kebetulan ada tokoh masyarakat Pak Mir Musola yang di dekat kami itu yang memang sudah melakukan hal itu gitu. Akhirnya kemudian kami melakukan upaya-upaya itu, kemudian kami sebenarnya membuka kelas sih mas, tetapi menurut saya
om saya tahu dia kan maupun ya dongkrongan gitu untuk teman-teman yang ada di sana. Terus kita ngobrol, udale kopi segelas gitu aja. Terus akhirnya ada beberapa hal yang pengen mereka sampaikan yang kita diskusikan di situ. Terjadilah perubahan, perubahan-perubahan kecil yang terjadi di situ. Sebatas itu yang bisa kami lakukan di dalam maupun di dalam lingkungan kecil kami. Dari ilmu apa yang kami sambil yang kami dapat dari teman-teman Riva Anissa melalui kelas ayah itu, kami duplikasikan di barang kecil itu. Sebenarnya memang impian, ya, kami punya impian besar sih mas, impian besar teman-teman semuanya bahwa bagaimana kami bisa menduplikasikan kegiatan yang kami lakukan dulu di tingkat kecil padukuan kami. Pada intinya seperti ini, sebenarnya laki-laki itu ternyata butuh ruang untuk curhat, butuh ruang untuk mengungkapkan apa yang selama ini mereka pendam gitu. Terkait dengan yang terjadi KDRT yang bahasanya yang di luar itu kan yang dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya para bapak-bapak itu bukan hanya menjadi pelaku, tetapi ternyata juga menjadi korban. Dan itu saya alami sendiri dari pengalaman pribadi kami gitu. Artinya ketika ada ruang untuk curhat, ada ruang untuk ngobrol di situ, berbagi masalah di situ dan berbagi solusi di situ, ternyata semuanya berjalan lancar. Misalnya saya punya satu teman yang dianggap dari lingkungan kami itu yang preman, murah dalan gitu, istilahnya sangat diatur gitu dengan tingkah lakunya. Tetapi ketika kami duduk satu ruangan, terus kami ngobrol, kami diskusi, itu dia bisa nangis. Artinya sebenarnya ada sesuatu yang misalnya ditahan selama ini dalam hati dan menunggu satu waktu yang tepat untuk mengungkapkan gitu. Barangkali kenakalan mereka atau tingkah laku mereka yang tidak bentuk salah satu bentuk ekspresi mereka mengungkapkan perasaanku seperti ini gitu. Karena memang tidak ada waktu jadinya ada dia tindaknya ke hal yang negatif seperti itu. Jadi pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu memang upaya yang paling top menurut saya, karena memang kebanyakan laki-laki itu memang menjadi pelaku dan bahkan memang menjadi korban sendiri tanpa mereka rasakan gitu, tanpa mereka sadari gitu. Ketika pola pikirnya sudah berubah dengan materi yang diperoleh, seperti misalnya saya contohkan sebagai pengalaman pribadi saya. Jad Miko yang sewu 1 menit lagi nggih. Iya, Mbak. Oh ya. Jadi itu menjadi garis bawah bahwa sebenarnya hanya satu, bahwa laki-laki itu sebenarnya juga butuh tempat untuk curhat itu saja, butuh tempat untuk curhat, butuh tempat untuk komunikasi dan diskusi itu yang menjadi barangkali menjadi nanti salah satu pembicara lebih bisa memasukkan pemahaman gender kesetaraan gender ini terhadap laki-laki. Barangkali itu teman-teman semuanya sedikit sharing pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa menjadikan satu rujukan atau referensi. Harapan saya bisa diaplikasi ke teman-teman yang lain dengan berbagai cara. Itu saja Mbak Ati dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jad Miko yang sudah memaparkan pengalaman panjangnya selama 7 tahun terakhir, mulai dari bagaimana dia terlibat dalam isu pelibatan laki-laki sebagai peserta dan kemudian sekarang aktif menjadi penggiat di kelompok laki-laki di Kabupaten Gunung Kidul. Satu hal yang menarik yang terakhir tadi disampaikan Pak Jad Miko, bahwa sebetulnya laki-laki itu butuh ruang yang aman dan nyaman untuk bisa berbagi dan berefleksi atas perilaku dan sikapnya. Nah, saya kira ini yang menjadi pintu masuk yang kemudian tadi banyak disampaikan oleh Pak Jad Miko sebagai sebuah cara atau metode untuk melakukan perubahan banyak aspek pada diri laki-laki, mulai dari
Jadi ada sikapnya yang disampaikan Pak Jatmiko itu yang paling penting perubahannya, kemudian perilakunya dan juga termasuk skill yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki sebelumnya, tetapi tadi banyak dipelajari oleh Pak Jatmiko, salah satunya skill komunikasi, skill berbagi peran di dalam keluarga, skill pengasuhan anak dan lain sebagainya. Nah, untuk pemaparan yang kedua, kita akan mendengarkan pengalaman praktik dari Kang Kikin di Balai Suami di Kabupaten Bandung, bagaimana sebetulnya kegiatan yang sudah dilakukan Kang Kikin itu juga turut berkontribusi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan upaya transformasi pada diri laki-laki. Waktunya 15 menit, Kang Kikin, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Senang sekali dapat bertemu dengan kawan-kawan di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengalaman kami dalam bagaimana melibatkan kelompok laki-laki untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya, saya perkenalkan, saya Dindin dari Sapa Institute, sekaligus juga sebagai balai laki-laki yang kami rintis. Sebelumnya saya mau bercerita bahwa di Sapa Institute sebenarnya ada tiga komunitas yang kami organisir, kami kuatkan, yaitu ada komunitas balai istri, itu berdiri sudah sejak lama, terus ada komunitas balai remaja, dan kedua komunitas inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami juga menginisi dan menguatkan kelompok laki-lakinya. Ada beberapa latar belakang yang menjadikan kami laki-laki yang peduli terhadap isu-isu perempuan. Nah, Balai Laki-Laki itu sendiri adalah sebuah komunitas laki-laki di pedesaan yang peduli terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa latar belakang yang menjadi concern kami ketika kami menginisiasi lahirnya kelompok laki-laki ini. Yang pertama itu adalah tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang memang itu dari sejak dulu sudah sangat tinggi sekali. Terus keduanya itu adalah kami menemukan banyak kasus yang terus berulang dengan pelaku yang sama. Karena kami itu menjadi salah satu lembaga layanan dan kami banyak menemukan kasus-kasus keberulangan dengan pelaku yang sama. Terus ketiganya itu adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terutama kelompok laki-laki dalam isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Terus latar belakang selanjutnya itu adalah kami melihat dari tiga latar belakang sebelumnya itu ada beberapa hal yang menurut kami ini sangat potensial kalau kita sentuh dan kita kembangkan, di mana laki-laki ini di masyarakat maupun di pemerintahan itu menduduki posisi-posisi yang penting, dan ini dalam hemat kami akan menjadi sebuah gerakan atau kelompok yang akan mensupport terhadap gerakan-gerakan ataupun isu-isu perempuan. Nah, di tahap pertama ini kami seperti biasanya itu adalah untuk pembentukan balai laki-laki ini dari latar belakang di atas itu kami memetakan sebenarnya persoalan isu perempuan itu seperti apa yang ada di lingkungan kami, terus juga persoalan-persoalan yang juga dihadapi oleh laki-laki. Saya setuju dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Sujatmiko bahwa laki-laki itu memang perlu ruang-ruang
ruang-ruang untuk bagaimana dia juga bisa mengutarakan keluh kesahnya seperti itu. Karena ruang-ruang itulah yang menjadi poin menjadi sangat penting untuk bisa dipetakan, kita bisa telusuri lebih lanjut sebenarnya laki-laki itu makhluk seperti apa sih gitu. Karena anggapan di masyarakat itu adalah bahwa laki-laki makhluk yang makhluk yang kuat, tidak cengeng seperti itu. Tapi ternyata ketika kita menyentuh pribadinya lebih lanjut, itu ternyata ada beberapa hal yang justru sebaliknya, bahwa laki-laki itu tidak sekuat apa yang dibayangkan. Itu hanya ego kelaki-lakian saja, tidak mau memunculkan yang menjadi dianggap menurut mereka itu adalah sebuah kelemahan, yaitu cengeng seperti itu. Sehingga kami memetakan persoalan-persoalan dan kebutuhan yang ada di baik itu di kelompok perempuan maupun yang ada persoalan dan kebutuhan yang ada di kelompok laki-laki. Nah, di awal pembentukan kami itu memang kita tidak langsung membentuk, tapi kami mendekati beberapa kawan, mendekati beberapa tokoh masyarakat yang bisa kita ajak dialog terkait dengan isu-isu ini, sehingga dari kawan atau tokoh yang kami dekati ini ada semacam kesepakatan bagaimana kita membuat sebuah ruang diskusi khusus untuk laki-laki, bagaimana dia bisa membicarakan kehidupan membicarakan terkait dengan isu-isu perempuan, termasuk membicarakan persoalan-persoalan yang ada di keluarganya. Nah, dari kesepakatan itulah, dari beberapa teman, dari beberapa tokoh masyarakat itu, kami menyepakati bagaimana kalau kita membentuk sebuah komunitas di mana di situ kita membicarakan atau mendialogkan, mendiskusikan terkait dengan isu-isu persoalan yang ada di isu-isu perempuan yang ada di lingkungan di sekitar mereka. Setelah itu kita menyepakati prinsip-prinsip yang kita sepakati di komunitas ini. Salah satunya itu adalah prinsip anti kekerasan. Kita tidak mentolerir kekerasan dengan alasan apapun. Seperti itu adalah prinsip yang prinsip penting di komunitas ini, sehingga apa yang mereka jalankan itu adalah memang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah kita sepakati. Baru setelah itu kita menyepakati beberapa kegiatan. Di awalnya itu kita hanya sekedar diskusi-diskusi atau pertemuan-pertemuan rutin, baik itu formal maupun informal. Kalau formalnya kita memang satu bulan sekali kita secara berkeliling itu membuat diskusi kecil-kecilan seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, balai laki-laki itu sendiri itu terbentuk di 2014. Kalau inisiasinya itu mulai dari 2011-2012 itu kita mulai menginisiasi, baru kita menyepakati, menyepakati untuk membentuk komunitas ini di 2014. Dan waktu itu saya ditunjuk menjadi koordinator periode 2014-2017. Nah, strategi yang kami kembangkan di komunitas ini adalah, yang pertama kali itu adalah bagaimana merubah dulu paradigma terhadap perempuan di komunitas ini. Jadi itu memang kunci penting sebelum kita melakukan gerakan, yaitu bagaimana kita merubah pemahaman mereka terhadap perempuan, terhadap isu gender, termasuk juga terhadap kekerasan. Karena di masyarakat itu adalah kekerasan masih dianggap sebuah kewajaran, gitu. Kekerasan masih dianggap sebuah kewajaran, terutama di dalam skop keluarga, bahwa
kekerasan itu adalah sebagai bentuk pendidikan. Misalkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya itu sebagai sebuah pendidikan, dan itu dianggap wajar dan itu menjadi pandangan umum di masyarakat. Maka kami di awal pembentukan itu adalah bagaimana kita melakukan dialog di antara anggota ini terkait dengan ini. Kita kadang-kadang langsung berdialog dengan para ibu-ibunya dan bahkan dengan istri-istri mereka gitu. Jadi di beberapa kesempatan di kegiatan tersebut kita mendialogkan secara langsung suami dan istri. Jadi pertemuan itu tidak hanya dihadiri oleh laki-laki atau suaminya, tapi juga dihadiri oleh istrinya. Disitulah terjadi dialog sebenarnya secara heart to heart gitu. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan, dan itu menjadi sangat penting untuk dilakukan karena diskusi laki-laki dan perempuan terutama antara suami dan istri itu menjadi kunci penting bagi perubahan laki-laki, karena selama ini mereka menganggap bahwa kehidupan mereka itu normal-normal saja seperti itu. Tapi ketika itu ditanyakan langsung kepada istrinya atau kepada kelompok ibu-ibu itu, mereka, oh iya, ternyata apa yang saya lakukan itu telah menyakiti hati istrinya gitu. Apa yang telah mereka menganggap bahwa mereka lakukan itu dianggap sebagai sebuah hal yang normal. Terus yang keduanya itu yang dilakukan setelah kita meningkatkan pemahaman di komunitas ini, baru kita mulai memberikan semacam pendidikan publik ke masyarakat. Karena di balai laki-laki ini terdiri dari beberapa unsur, ada dari masyarakat biasa, ada petani, ada dari unsur pemerintahan, misalkan dari RT, dari RW, terus juga ada dari pemerintahan desa, ada dari dari APH, karena di desa itu pasti ada aparat penegak hukum, ada Bebinkan Timas, ada Babinsa, dan kita dilibatkan dalam komunitas ini. Nah, strategi selanjutnya itu adalah bagaimana komunitas ini mulai secara rutin melakukan dialog-dialog ataupun sosialisasi, baik itu dalam forum-forum tertentu, misalkan dalam pengajian seperti itu, ataupun dalam bentuk diskusi di desa. Selanjutnya, next. Nah, ini sebenarnya ini sangat penting bagi kami. Kenapa posisi balai laki-laki? Bagaimana posisi balai laki-laki di dalam kelompok perempuan? Balai laki-laki ini sebenarnya adalah sebagai supporting group saja. Jadi yang membantu gerakan-gerakan perempuan, gitu. Jadi kami agak sedikit khawatir ketika memang kelompok perempuannya juga tidak dilibatkan atau tidak dikuatkan sebelumnya, maka yang nanti akan mendominasi itu adalah laki-laki sendiri, sementara perempuannya menjadi di belakang lagi. Itu jadi balai laki ini posisinya di dalam gerakan di kelompok lain itu adalah sebagai supporting group. Next, selanjutnya. Nah, ini peran balai laki-laki dalam pencegahan itu, kita melakukan pendidikan publik, sosialisasi, baik itu di forum-forum ataupun di sosialisasi di pengajian-pengajian seperti itu. Terus juga kita sering ikut terlibat dalam kampanye anti kekerasan. Terus 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Ya, terus kita
dari Balai Laki ini membentuk, kita membentuk Satgas Pencegahan untuk penanganan dan kekerasan terhadap perempuan. Itu yang anggotanya itu terdiri dari balai laki-laki, ada balai istrinya, ada dari kelompok APH, terus juga ada dari kelompok desa. Terus yang ketiganya itu melakukan advokasi kebijakan. Jadi kami balai laki-laki ini membantu kelompok perempuan untuk bagaimana pemerintah desa punya kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan. Ada beberapa perdes yang kita hasilkan terkait dengan perlindungan perempuan dan juga peningkatan anggaran dari dana desa untuk pencegahan dan penanganan. Terus yang keempatnya itu menyediakan layanan konsultasi keluarga. Terus keterlibatan dalam penanganan, balai laki-laki ini posisinya itu adalah memberikan pengamanan kepada para pendamping perempuan. Karena sering sekali para pendamping ini mendapatkan intimidasi dari pelaku ataupun dari masyarakat sekitar, maka peran balai laki-laki ini yang berperan untuk mengemankan, memberikan pendampingan kepada pendamping perempuan. Terus terlibat juga dalam mediasi dengan pelaku, terus juga memberikan konseling juga terhadap terhadap pelaku. Itu mungkin nah ini beberapa foto. Jadi kita di 2016 itu kita menandatangani fakta integritas di tingkat kecamatan untuk terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Terus juga ada foto terkait dengan pembahasan peraturan desa juga. Terus next, selanjutnya. Nah, ini diskusi rutin yang kita lakukan. Memang diskusinya tidak formal. Jadi kita kadang ada di masjid, kadang ada di tempat-tempat yang memang kita nyaman untuk bisa berdiskusi. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal-hal yang bisa ditanyakan, mungkin bisa dilakukan dalam diskusi. Terima kasih, Mbak Harti. Terima kasih banyak Kang Didin, banyak sekali tadi yang bisa kita pelajari dari proses yang dilakukan oleh balai laki-laki ya. Balai laki-laki atau balai suami tadi kan? Balai laki-laki Mbak. Balai laki-laki ya. Iya. Jadi mulai dari bekerja di level individu, kemudian komunitas, menyediakan layanan, bahkan sampai pada level advokasi kebijakan. Nah, bagaimana proses tantangan yang diperoleh selama melakukan banyak sekali aktivitas tadi, mungkin nanti kita bisa perdalam lagi dalam sesi diskusi di sesi selanjutnya. Nah, untuk narasumber yang ketiga, kita akan mendengarkan berbagi pengalaman dari Bapak Haji Zuhdi Ramanto SAG MAG selaku penghulu Madya KUA Payen Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus beliau juga sehari-hari di masyarakat berperan sebagai tokoh agama yang banyak melakukan kerja-kerja untuk isu gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan para laki-laki dan dengan pendekatan yang sangat spesifik, yaitu pendekatan keagamaan melalui konsep kesalingan atau konsep mubadalah yang beliau kembangkan. Nah, waktu saya persilakan Pak Yudi, ada 15 menit untuk pemaparan pengalaman Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi acara ini dan kepada seluruh peserta yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pengalaman di segmen laki-laki ya, di kelas laki-laki. Kami memberi judul membangun relasi harmoni dengan kesalingan. Ini adalah berangkat dari beberapa kesempatan saya untuk terlibat dalam diskusi bersama teman-teman dari Perhimpunan Rahimah Jakarta, juga sering bersinggungan dengan teman-teman Rifkanisa, beberapa momen dengan Solidaritas Perempuan yang kita diajak diskusi terkait bagaimana penghapusan KBG atau kekerasan berbasis gender ini. Dari beberapa diskusi yang
kita ikuti bahwa kekerasan terhadap perempuan ini selalu mengalami kenaikan. Itu saya cuplik dari catatan tahunan dari Komnas Perempuan beberapa tahun, dan yang terakhir adalah catahu 2020 yang ternyata masih saja menyisakan berbagai masalah atau persoalan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang berbasis pada gender. Kemudian latar belakang yang lain adalah ini sebagaimana tugas dinas saya di kepenghuluan bidang pelayanan perkawinan untuk sehari-hari saya di kantor urusan agama kecamatan, bahwa Kementerian Agama juga merilis meningkatnya ataupun masih tingginya angka perceraian. Dan pemicu dari perceraian itu sangat beragam, dan yang mendominasi adalah perselisihan terus menerus atau pertengkaran terus menerus di antara pasangan. Dan ketika ini diformulasikan sebagai sebuah pemicu perkawinan, maka tentu saja ada latar belakang kenapa mereka berselisih, kenapa mereka bertengkar. Dan secara khusus memang ada alasan perceraian itu karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian penelantaran dalam hal ini adalah ada pihak, satu pihak meninggalkan pihak yang lain, dan ini didominasi oleh laki-laki. Maka angka statistik membuktikan bahwa yang tertinggi angka perceraian adalah cerai gugat atau atas inisiatif istri atau pihak istri. Karena apa? Putusan vestek atau tanpa kehadiran penggugat tergugat karena suami tidak ada di tempat kediaman bersama. Kemudian faktor lain yang mendorong kita harus senantiasa mengkampanyekan relasi harmoni adalah bahwa didapati masih kurangnya kesiapan calon pengantin dalam menghadapi problematika perkawinan. Dalam menghadapi dinamika perkawinan, dalam menghadapi sumber-sumber konflik pasca akad nikah. Karena itu kita juga harus menguatkan calon pengantin ini terkait dengan perspektif yang mampu menjadikan mereka itu lebih siap menghadapi segala tantangan dalam rumah tangga, khususnya yang berbasis kepada ketidakadilan relasi. Kemudian pendekatan yang kita lakukan adalah saya pernah terlibat dalam kelas laki-laki yang dibangun oleh Rifka, kemudian berkali-kali dengan teman-teman Perhimpunan Rahimah, dan saya juga termasuk anggota dari Perhimpunan Rahimah ini. Kemudian informasi terkait dengan bagaimana upaya penghapusan kekerasan berbasis gender ini, saya coba untuk kolaborasikan antara pendekatan yang dikenalkan oleh teman-teman Rifka dengan apa yang saya dapat dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman Rahimah. Yang utama kita laborasi adalah pendekatan mubadalah atau kesalingan ini. Yang tentu saja kesalingan ataupun sebuah perspektif relasi yang mengajarkan kepada kita semua untuk berpikir secara adil, setara, adalah semuanya bermuara kepada bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Bahwa gender adalah sebuah konstruk sosial, itu kita juga dapati bahwa secara nyata konstruksi tersebut dibangun oleh budaya patriarki yang itu melahirkan pada pemahaman, dari pemahaman melahirkan sebuah tindakan, dan tindakan ini merugikan pada salah satu jenis kelamin dalam hal ini adalah perempuan.
Oleh karena itu, karena social construction yang hadir seperti itu, maka kita harus menghadapinya dengan perspektif. Kita harus menghadirkan perspektif baru, bagaimana kita membangun alam bawah sadar masyarakat, dalam hal ini adalah ketiga kelas laki-laki yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun perspektif laki-laki, bahwa pesan utama dari semua ajaran agama adalah untuk keadilan. Pesan utama dari sebuah ajaran apapun adalah untuk sampainya kepada kemaslahatan bagi semesta. Oke. Dengan melibatkan laki-laki dalam diskusi penghapusan kekerasan berbasis gender, kekerasan perempuan berbasis gender, dipandang efektif untuk kita berupaya merubah pemahaman, merubah perspektif, dan akhirnya adalah kita mampu secara maksudnya membangun sebuah perspektif yang nanti mampu melahirkan sebuah tindakan yang perspektifnya baru, new perspektif dalam hal ini adalah yang adil gender dan meninggalkan perspektif yang gender bias atau bias gender. Next. Untuk model kerja, model yang kita lakukan dan kita ikuti bersama-sama teman-teman Rahimah adalah saya melibatkan diri secara aktif dalam diskusi-diskusi itu dan mencoba untuk mentransformasikan pengetahuan itu kepada teman-teman. Dalam hal ini adalah kita difasilitasi untuk bersama-sama membangun perspektif kesalingan ini dengan teman-teman dari kepala KUA atau penghulu di wilayah DIY, dalam hal ini adalah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kemudian di Provinsi Lampung, kita melibatkan dan dilibatkan dalam diskusi bersama-sama teman penghulu di Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus. Secara umum, awal dari program ini dikenalkan kepada mereka adalah ketika menyangkut keadilan gender yang mereka pahamkan adalah bagaimana kita melawan sebuah teks normatif. Kita memahami sebuah teks yang sudah establish, sudah mapan, gitu kan. Dan itulah tantangan awal. Tapi ketika diperkenalkan dengan metode kesalingan atau perspektif mubadalah ini, mereka merasakan kenyamanan. Karena apa? Perspektif mubadalah ini adalah sebuah perspektif yang kita tidak diajarkan untuk menyalahkan teks. Kita tidak diajarkan untuk menyalahkan nas. Kita tidak diajarkan untuk menyalahkan sebuah peraturan perundang-undangan, tapi yang kita bangun adalah perspektif. Yang kita bangun adalah cara kita menafsirkan, cara kita memahami terhadap sebuah teks, cara kita memahami sebuah realitas. Dan perspektif kesalingan ini secara kedinasan sudah kita aplikasikan dalam bentuk bimbingan perkawinan yang didahului oleh bimbingan teknis bagi fasilitator dan bimbingan teknis yang dilakukan pun sudah menggunakan perspektif kesalingan ini. Next. Kemudian beberapa hasil pembelajaran yang telah kita lakukan adalah paling tidak kita bisa memahami dan memahamkan teman-teman terkait perbedaan seks dan gender yang ini sering orang merasa gagal dalam memahami antara seks dan gender ini. Mana yang ini merupakan taken for granted, mana ini yang merupakan konstruk sosial yang bisa kita ubah sehingga menjamin bahwa hukum kita, hukum Islam dalam bahasa agama adalah sholihin likulli zamanin wa makan, selalu
cocok untuk kondisi dan situasi apapun adalah ternyata ini adalah cara berpikir kita, cara pemahaman kita yang perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahwa kelas laki-laki yang terbentuk, semua peserta sepakat untuk mengeliminir, menghapus, bahkan menghapus pemahaman teks, mengganti pemahaman teks yang melahirkan perilaku, yang melahirkan tindakan atau perilaku yang bias gender, yang melahirkan kekerasan berbasis gender ini. Bahwa para peserta memahami metode pembatalan atau kesalingan itu dipahami dengan baik. Suaranya hilang ya. Oke, saya coba lepas earphone-nya. Mubadalah sebagai sebuah perspektif ya, itu dipahami oleh peserta dengan baik. Dan mereka mengakui bahwa mubadalah atau kesalingan ini sangat strategis digunakan sebagai alat untuk memahami teks, sebagai perspektif untuk memahami undang-undang, tanpa menyalahkan teks, dan atau menganggapnya tidak kontekstual sebuah teks. Inilah kenyamanan yang kita peroleh. Jadi tidak ada istilah bahwa ayat ini misoginis, hadis ini misoginis, undang-undang ini misoginis dan seterusnya. Tapi bagaimana kita yang kita rubah adalah perspektif kita. Bahwa yang harus diubah adalah cara pandang kita, yang harus kita ubah adalah perspektif kita terhadap nilai-nilai utama ajaran agama yang berlaku am atau umum, berlaku general, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian, bahwa relasi kuasa yang lahir dalam masyarakat patriarkis primordial saatnya berganti menjadi relasi setara yang penuh harmoni. Dan hal ini ketika dalam tataran praktis, kita berhasil menuangkan dalam sebuah fakta kesalingan yang dibaca oleh pasangan suami istri setelah akad nikah. Next, satu slide lagi. Nah, fakta kesalingan ini adalah kita rumuskan, kita sampaikan sebagai sebuah ikhtiar bagaimana pasangan pengantin baru ini mampu mengusung harmoni sejak awal, mengusung nilai-nilai kesalingan sejak awal. Maka isinya adalah ada lima itu, bahwa kami pasangan pengantin bersepakat untuk saling melengkapi, menopang, dan kerjasama. Bersepakat untuk menjaga komitmen perkawinan sebagai janji kokoh atau mitsaqun ghalidha, memperlakukan pasangan dengan baik tanpa kekerasan, dan seterusnya. Kemudian membangun komunikasi, menghormati, dan berpesan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan yang kelima, poin kelima adalah menjaga kenyamanan dan kerelaan pasangan. Ini adalah fakta kesalingan ya, yang ditandatangani oleh suami, istri, diketahui oleh penghulu yang hadir ketika itu. Dan kita harapkan hal ini akan menjadi sebuah kebijakan nasional yang bagaimana kita menggarap alam bawah sadar masyarakat kita ini terkait dengan relasi harmoni ini. Kemudian agenda berikutnya adalah Padang perlu untuk selalu terus menggelorakan semangat kesalingan ini kepada seluruh warga negara, tentu saja kepada generasi-generasi muda, untuk bagaimana bersama-sama membangun bangsa ini yang berbasis kepada kesalingan tanpa diskriminasi. Terima kasih, Mbak Ardi. Terima kasih banyak, Pak Yudi. Kalau selama ini ketika kita berbicara tentang isu gender dan kekerasan terhadap perempuan, seringkali hambatan terbesar adalah menghadapi banyaknya tafsir-tafsir keagamaan yang masih sangat bias gender dan juga seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Nah, Pak Yudi tadi menyampaikan bahwa beliau bekerja untuk bagaimana kemudian mentafsir ulang teks-teks keagamaan yang tadinya diterjemahkan secara apa namanya tekstual gitu ya,
teks normatif menggunakan pendekatan mubadalah atau kesalingan, sehingga menurut PUI ini lebih mudah diterima oleh masyarakat secara luas, khususnya para laki-laki. Dan yang tadi yang menarik juga adalah upaya untuk membangun kesalingan dan keadilan gender ini mulai diterapkan semenjak awal ketika seorang calon pengantin itu akan memulai relasinya di dalam ikatan perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA. Nah, terima kasih kepada tiga narasumber. Ini saatnya kita mendengarkan tanggapan dari Mbak Damai Damaria Pafahan atas paparan tiga orang narasumber tadi dengan catatannya masing-masing. Kepada Mbak Damai, kami persilahkan waktunya 15 menit, Mbak Damai. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Salam setara. Mohon maaf, ini kayaknya earphone saya ada masalah dari tadi, sama sedengan Pak Zudi nih. Setiap dipakai, hilang. Jadi, pertama terima kasih atas kesempatan ini. Saya jadi ingat ketika menjadi steering committee untuk pelibatan laki-laki di tingkat East and South Asia ya. Jadi ini kira-kira tahun 2013 kayaknya, 2013-2014. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak Mas, Teteh, Kakang. Jadi keterlibatan laki-laki dalam gerakan feminis atau dalam gerakan perempuan ini memang dari awalnya sudah ada ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi memang dalam paling tidak dalam dua dekade ini menjadi sesuatu yang cukup untuk tidak mengatakan masif, tapi cukup menjadi tren ya. Menurut saya ini tren yang baik. Jadi saya berharap para peserta tidak alergi dengan feminisme, karena kan orang, aduh feminisme tuh ada pikiran negatif soal ini ya. Jadi jelas-jelas feminisme itu adalah gerakan yang dia gerakan sosial, gerakan politik, dan ada ideologi yang bertujuan untuk kesetaraan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari perempuan. Dan tentu saja karena kita tahu ada diskriminasi yang tadi sudah disebutkan oleh para narasumber sebelumnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, penting juga diketahui bahwa tidak semua gerakan perempuan itu gerakan feminisme ya. Jadi ini memang satu perjuangan tersendiri untuk sampai pada kesadaran feminis. Bisa jadi orang setuju gender tapi tidak setuju feminisme, walaupun emangnya gender dari mana kalau bukan dari gerakan feminisme. Jadi agak lucu ya, maksudnya mau anaknya si gender tapi mau menghilangkan ibunya, itu juga jadi aneh, jadi feminisme fobia. Nah, Bapak sekalian, soal, jadi tadi saya sudah katakan bahwa sedari awal sudah ada pelibatan laki, sebenarnya sudah ada selalu laki-laki yang pro atau setuju dengan feminisme, bahkan dari sejak abad ke-19, jadi laki-laki telah mengambil bagian dalam respon budaya dan politik yang signifikan terhadap feminisme. Jadi dalam setiap gelombang gerakan feminisme, dalam hal ini contohnya di barat, itu pasti ada sedikit banyak ada laki-laki dan selalu ada kaitannya dengan gerakan sosial lainnya, misalnya gerakan mahasiswa, gerakan melawan rasisme, misalnya itu selalu ada di situ. Gerakan kiri baru, jadi ada ya, selalu ada percakapan atau perdebatan atau aksi-reaksi dari antara gerakan feminisme dengan gerakan-gerakan sosial lainnya, termasuk juga tentu saja dengan gerakan buruh. Nah, Bapak sekalian, dalam konteks ini yang tadi kita bicarakan ya dari tiga pembicara tadi, jadi memang penting sekali bahwa bagaimana pembebasan laki-laki dari batasan sosial budaya yang seksisme dan peran gender yang sudah sangat peran gender yang memang ditentukan oleh budaya patriarki ini penting sekali untuk terus kita kembangkan ya. Jadi misalnya ada seorang aktivis Belanda, dia mengatakan kenapa sih feminisme tuh baik untuk laki-laki menurut tulisannya beliau ini ya, namanya Jens. Nah, Jens mengatakan bahwa
bahwa gerakan feminis ini bukan hanya meningkatkan posisi dan status perempuan, tapi juga membebaskan laki-laki, ya. Jadi bukan hanya membebaskan perempuan, tapi juga membebaskan laki-laki dari norma-norma yang membatasi mereka. Jadi misalnya tadi, oh, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus lebih besar pendapatannya daripada perempuan. Nah, ini bisa dibebaskan dengan gerakan feminisme, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, bagi laki-laki, feminisme itu juga memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi untuk beralih ke hubungan dan persahabatan yang lebih kooperatif dan setara. Tadi saya sudah dengar, ya, dari Mas Dwi Jatmiko, ya, tadi bahwa dia bisa punya bisa lebih bisa mendengar, bisa berdialog. Tadi juga yang di kelas yang di Bandung, ya, masih yang kawan-kawan sapa, ya. Nah, jadi bisa berbagi perhatian dan tanggung jawab kerja yang lebih besar. Misalnya melakukan kerja-kerja domestik. Artinya kerja domestik bukan hanya pekerjaan perempuan saja. Itu ya kerja. Kalau kita mau kemanusiaan kita lebih penuh, ya. Penuh dalam arti memang kalau misalnya kalau rumahnya nggak dibersihin, kalau itu memang cuma tugas perempuan, terus rumahnya nggak apa-apa kotor. Jadi tunggu istrinya atau tunggu pekerja rumah tangga. Itu kan menunjukkan kemanusiaan kita jadi nggak penuh, ya, karena kita jorok gitu loh. Jadi ini juga merupakan kenapa sih feminisme itu baik untuk laki-laki, mengurangi kekerasan yang terorganisir dan individual. Nah, ini penting, ya. Dari tadi para pembicara sudah mengatakan bahwa ini untuk mencegah, tapi juga mengobati, ya, mengobati dalam arti menjadi konselor untuk tetangganya, untuk orang yang dikenal. Ini penting banget. Nah, sebenarnya kan tidak secara rutin, ya, laki-laki itu menunjukkan perilaku seksis atau melakukan kekerasan, tidak semuanya, ya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kita dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan dan mendorong orang lain untuk melakukannya. Ini tadi saya lihat Mas Dwi Jatmiko mendorong agar orang lain untuk melakukannya. Demikian juga yang di KUA, ya, Pak, ya, ngapunten, ini penting banget, ya, karena KUA ini kan posisinya sentral banget untuk mempengaruhi cara pandang, ya, mengubah perspektif. Gak gampang loh mengubah perspektif, tapi dengan posisi yang strategis untuk janji perkawinan, itu kan janji perkawinan, ya, Pak, ya, itu bisa dimasuki, ya, bisa di intervensi dengan secara positif agar dalam janji perkawinan itu adalah hal-hal yang saling, hal-hal yang setara, hal-hal yang melawan kekerasan. Ini penting banget. Tadi juga saya melihat bahwa kayak Mas Dwi Jatmiko itu dalam soal untuk merubah ini penting sekali yang namanya kita untuk memiliki tanggung jawab untuk mawas diri. Karena kalau sudah tertutup pikirannya, itu agak sulit, ya, untuk mengubah cara pandang, apalagi mengubah perilaku, ya. Nah, itu tadi saya lihat yang diceritakan oleh bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, itu jelas bahwa ini ada proses menginternalisasi, ya, mencoba mengubah apa yang selama ini dipelajari, selama ini dididik dalam masyarakat yang patriarkis. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong patriarki, perempuan juga dididik dalam budaya yang patriarki. Misalnya perempuan, aku nanti biar aja nanti suamiku yang kerja, aku di rumah aja. Itu juga bagian dari budaya patriarki, ya. Terus ntar cari suami yang kaya, nanti aku bisa enak-enak ngabisin duit suami. Nah, itu kan juga budaya patriarki, ya, kayak gitu, ya. Nah, jadi memang partisipasi laki-laki dalam gerakan keadilan gender, keadilan kesetaraan gender ini memperkuat upaya kaum feminis, ya. Beberapa bentuk partisipasi ini mencakup yang tadi, ya, sudah dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, ya. Nah, tadi juga tampak, ya, bagi laki-laki terlibat dalam feminisme dan kerja anti kekerasan ini bukan hal yang mudah. Tadi Mas Dwi Jatmiko udah cerita-cerita, ya, ada hambatan yang signifikan bagi mereka untuk melakukannya. Tantangan pribadinya juga mungkin termasuk, misalnya kurangnya kesadaran tentang masalah, perlawanan, atau
dinyek ya, tadi ya saya dengar dinyek ya, dibecandain gitu ya, bahkan permusuhan dari laki-laki lain. Juga kesulitan dalam menemukan laki-laki yang berpikiran sama dan mendukung. Bahkan tadi ditentang keluarga sama mertuanya sendiri ya Mas ya. Nah, secara lebih luas tadi kita lihat kurangnya kesempatan bagi laki-laki untuk terlibat tadi ya, misalnya soal ruang. Tidak ada ruang ya. Juga kritik dan kecurigaan dari beberapa organisasi perempuan. Itu mungkin saja terjadi ya. Walaupun tadi saya dengar Solidaritas Perempuan, Rifa Anissa, kemudian Rahima itu sudah sangat-sangat mendukung dan mengupayakan membentuk, mendorong adanya pelibatan laki-laki dengan signifikan. Nah, juga tentu saja teman-teman pasti tahu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kendala budaya dan agama-agama. Dan kurangnya, nah ini penting juga ya, dana untuk proyek yang relevan. Nah, bapak-bapak sekalian, kalau saya lihat masuk ke dari kita masuk ke satu-satu ya dari Mas Dwi Jatmiko. Jadi memang kalau lihat di Mas Dwi Jatmiko ini, saya melihat bahwa peningkatan kapasitas ini menjadi kunci di sini ya. 7 tahun Mas Dwi Jatmiko ya berinteraksi dengan Rifka Anissa. Kemudian ini membuka kesadaran baru, jadi ada awareness raising dan kesadarannya tentu saja menjadi kesadaran kritis, bukan naif apalagi magis. Saya jadi ingat Paulo Freire di sini ya. Dalam konteks pendidikan kaum tertindas di Brazil. Jadi syukur sudah sampai kesadaran kritis. Saya tadi pas saya juga melihat filmnya Mas Dwi Jatmiko. Terima kasih Mbak Arti. Nah, karena kan biasanya orang bisa jadi punya kesadaran kritis yang struktural tentang kelas sosial, tapi nggak punya kesadaran kritis feminis bahwa ada persoalan perempuan yang tertindas. Nah, ini kelihatan sudah banget. Nah, kemudian kalau pertama kali jenengan misalnya nggak setuju kesetaraan itu bisa dipahami karena kita semua sudah dididik oleh dengan dalam budaya patriarki ya, bahkan sejak dalam kandungan kali dan kemudian lahir gitu ya. Nah, tentu saja ketika menerima proses yang baru itu pasti ada keraguan karena kan kita harus melepaskan yang lama ya, cara pandang kita yang lama. Nah, di sini jelas Mas Dwi ini menunjukkan bahwa yang pribadi itu adalah yang politik. Jangan bayangin politik hanya soal-soal kenegaraan ya. Politik itu adalah kaitannya dengan hubungan kekuasaan ya, tentang antar individu, distribusi sumber daya dan status. Jadi ini politik sehari-hari ya. Kita gunakan untuk yang baik, untuk sesuatu, untuk mentransformasi yang tidak adil. Nah, kemudian juga yang lain adalah soal relasi kuasa. Nah, ini Mas Dwi mengatakan bahwa dia menggelitik dia nih soal relasi kuasa. Nah, ini memang penting banget ya relasi kuasa ini dalam budaya patriarki. Ini memang sesuatu yang salah satu isu sentral ya, karena relasi kuasa inilah yang membuat misalnya kekerasan terhadap perempuan juga menjadi sesuatu yang dianggap lumrah yang seharusnya kita tentang ya, kita ubah. Nah, saya juga ngelihat bahwa Mas Dwi ini juga menjadi ayah yang mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, saya senang sekali mendengar bahwa bukan hanya membantu, tapi bagaimana pembagian kerja ini yang berbasis gender ini menjadi hal yang hilang bahkan fleksibel dan cair. Nah, saya lihat di filmnya Mas Dwi mengajak anak pergi, mencuci piring dan sebagainya. Nah, yang menurut saya yang menjadi lebih maju adalah ketika Mas Dwi menjadi community organizer karena mengorganisir komunitas, kemudian membagi pengetahuannya, mengajak orang. Nah, ini penting banget ya. Karena jenengan berarti udah menjadi CEO nih. Karena udah terpapar perspektif ini, community organizer, ini gak gampang. Kemudian, nah ini nih, saya gak tahu udah sampai gak konselor komunitas, tapi kayaknya udah sampai ya. Nah ini mungkin pada tahap berikutnya ini mesti ada kursus konseling feminis ya. Ini dikembangkan oleh kawan-kawan Solidaritas Perempuan yang mungkin bisa di, saya Rifka juga kayaknya terlibat juga bersama dengan Bu Nunu. Nah ini kayaknya penting, karena
konselor komunitas ini penting juga ya, sangat-sangat penting. Ini untuk langkah berikutnya. Nah, berikutnya saya mau lari ke Bali laki-laki nih, Kang Didin. Mbak Damai, satu menit lagi Mbak Damai. Ya, ya, makasih. Nah, ini sesuatu yang salah satu kekasannya adalah advokasi, ya, advokasi yang dilakukan dengan bingkai yang ada, yaitu adanya perdes, dan mudah-mudahan udah pakai dana desa kalau saya lihat di sini ya. Nah, satu hal yang menurut saya menjadi dasar adalah prinsip nirkekerasan. Ini penting banget ini untuk mengubah maskulinitas yang harmful ya, yang buruk. Nah, yang toksik. Nah, ini penting banget. Jadi dialog itu menjadi cara untuk menyelesaikan masalah, bagaimana meresolusi konflik. Nah, terakhir nih Pak Kesalingan, Pak Zudi. Ini saya senang banget dengan janji perkawinannya. Nah, kita juga harus menyadari dengan rendah hati ya bahwa memang agama-agama di dunia ini memang kebanyakan memang patriarkis. Nah, ini makanya perspektif cara kita mengubah ini penting-penting banget. Nah, saya juga mau menghubungkan sedikit. Saya kira di Jawa Barat ini, karena Jawa Barat ini soal intoleransi juga sangat tinggi. Jadi tantangannya Kang Didi ini besar banget nih ya. Karena salah satu provinsi paling tinggi intoleransinya Jawa Barat nih. Termasuk kenapa saya ngomong ini kaitannya juga dengan perda-perda inkonstitusional dan perda-perda yang diskriminatif ya. Jawa Barat ini paling tinggi. Nah, kalau kita ngomong Gunung Kidul, karena dua bapak ini dari Gunung Kidul, ngapunten, ini Gunung Kidul ini dalam konteks intoleransi ini di Jogja ini paling tinggi Bantul, tapi juga ada di bersama-sama dengan Sleman. Jadi menurut saya ini kaitannya, karena nanti kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok intoleran ini kan pengen mengkandangkan perempuan, ingin perempuan tidak masuk ke dalam ruang publik, tapi ingin di rumah saja. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kelompok-kelompok ini adalah menjadi tantangan kita, baik dari gerakan perempuan, gerakan hak asasi manusia, dan bapak-bapak sekalian yang sudah terlibat bersama-sama untuk bagaimana membangun Indonesia yang lebih setara, yang lebih adil, dan lebih sentosa. Sementara begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Damai. Ada beberapa catatan tadi yang saya highlight dari yang disampaikan Mbak Damai, bahwa sebetulnya gerakan feminis ini tidak hanya benefitnya bagi perempuan semata, tetapi juga bagi laki-laki. Nah, ini mungkin yang selama ini kata-kata feminisme masih menjadi momok bagi sebagian orang, termasuk laki-laki. Dan beberapa hal yang lain yang disampaikan Mbak Damai adalah bahwa gerakan feminis ini sebetulnya akan menyempurnakan kemanusiaannya laki-laki. Jadi selama ini belum sempurna ya Mbak ya, kalau belum menganggap adil terhadap perempuan, kira-kira begitu. Serta apalagi tadi, bisa membangun hubungan dan persahabatan yang lebih setara, dan juga membebaskan laki-laki dari batasan-batasan yang selama ini diciptakan oleh budaya patriarki kepada laki-laki. Maskulinitas tunggal yang selama ini harus membatasi laki-laki untuk bisa mengekspresikan dirinya sebagai layaknya manusia yang lainnya. Mungkin itu kemudian kita akan beralih ke sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama dari Peter Marpi, pertanyaannya adalah ditujukan kepada Mas Didin, bagaimana pendapat Anda tentang emansipasi wanita yang belakangan ini sudah setara, bahkan mampu menyaingi laki-laki, dan bahkan kaum wanita sendiri cenderung melakukan diskriminasi terhadap laki-laki. Apakah ada yang salah terhadap perkembangan zaman saat ini, atau segi norma yang dapat diterapkan sebagai kesetaraan gender? Silakan Kang Didin dijawab dulu satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ya, terima kasih Mbak Ati. Baik, kepada mic-nya Mas, mic-nya Kang. Baiknya masih mute.
Ya. Terima kasih, Mbak Harti. Untuk pertanyaan terkait dengan sejauh mana emansipasi saat ini, sebenarnya bukan emansipasi ya. Emansipasi yang diinikan oleh gerakan perempuan itu bukan emansipasi yang seperti itu. Artinya saling mendiskriminasi, bukan seperti itu. Tapi emansipasi yang memang muncul dari sebuah kesadaran terhadap dirinya, dan yang terjadi emansipasi yang sekarang ini sebenarnya menurut saya itu adalah emansipasi yang semu, bukan dalam artian emansipasi yang muncul dari sebuah kesadaran terhadap keakuannya, ya, terhadap keakuannya bahwa ini adalah sebuah hak. Karena ketika itu kembali kepada wilayah-wilayah privasi, mereka yang cenderung sudah merasa dirinya emansipasi itu ternyata mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka juga sudah terjerumus kepada paham ideologi patriarki seperti itu. Jadi menurut saya emansipasi yang didengungkan oleh kaum feminis atau gerakan-gerakan perempuan Muslim ini bukan emansipasi yang seperti itu, tapi emansipasi yang memang memberikan ruang kesadaran, ruang aktivitas tanpa harus merasa apa istilahnya, ya artinya bukan muncul dari sebuah kesadaran permu. Karena yang saya rasakan selama ini emansipasi yang ada itu karena ada semacam pengkondisianan lingkungan sosial, tetapi itu bukan muncul dari sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah hak. Itu adalah sebuah hak misalkan untuk perempuan, bahwa ini adalah hak saya, bagaimana saya bisa beraktivitas, mengaktualisasikan dirinya tanpa harus disekat dengan atau tanpa harus dibatasi dengan paham-paham tertentu seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan emansipasi dari gerakan perempuan menurut saya itu adalah emansipasi yang memang muncul dari sebuah kesadaran penuh terkait dengan hak dirinya, bahwa dirinya adalah sebuah seorang manusia yang mempunyai hak yang sama gitu. Karena kalau kita lihat mereka yang merasa dirinya sudah emansipasi, dia bebas seperti itu, ternyata di ketika kita berdialog dengan mereka itu, mereka bukan jadi semacam kesadaran semu saja gitu, karena mereka dikondisikan oleh sebuah lingkungan tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah sebagai sebuah bagian dari hak mereka sebagai seorang manusia yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki seperti itu. Terus apakah yang salah terjadi pada mengan? Sebenarnya ini bukan persoalan salah atau tidak, tapi ini memang seperti yang tadi yang sudah dikatakan bahwa ini adalah sebuah pengkondisian, sebuah zaman yang dikondisikan oleh sistem tertentu tanpa kita sadari bahwa kita masuk dan yang dibentuk oleh sistem tersebut. Artinya bahwa disadir ataupun tidak, kita sebenarnya sudah dikontrol oleh sebuah sistem di mana kita sendiri tanpa menyadari bahwa kita itu masuk dalam sistem tersebut. Misalkan, apakah memang benar bahwa kebebasan yang diinginkan oleh sistem yang sekarang itu adalah sudah membebaskan, artinya sudah mereka, ternyata tidak. Itu adalah sistem-sistem yang memang sengaja dibuat secara abu-abu, sehingga kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah sebuah jebakan gitu, adalah sebuah jebakan sehingga kita tidak lagi bisa melakukan daya kritis terhadap sistem itu sendiri. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Kang Didin. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Pak Jatmiko. Sebentar, saya cari dulu.
Ini dari Mbak Dian Martina Zebua. Pertanyaannya adalah, setelah mengikuti kelas ayah dan juga mengajak ayah-ayah di sekitar tempat Bapak, apa saja perubahan yang dialami oleh ayah yang terlibat dalam kelas ayah? Dan bagaimana respon istri-istri dengan keterlibatan ayah dalam kelas ayah tersebut? Serta apakah masih terjadi kekerasan terhadap perempuan atau seperti apa pasca keterlibatan para laki-laki dalam kelas ayah tersebut? Monggo. Nih, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Martina ini. Setelah mengikuti kegiatan kelas ayah selama 1 tahun itu, dan upaya-upaya kami yang dilakukan di warung kecil kami untuk menularkan itu ke teman-teman yang lain, perubahan yang paling signifikan yang terjadi di dalam rumah tangga itu sebenarnya, karena kebetulan pasangan dari bapak-bapak yang mengikuti kelas ayah itu juga ada kelas ibu, jadi seperti halnya ilmunya itu matching gitu. Artinya bapak-bapak dapat pelajaran dari kelas ayah, kemudian ibu dapat pelajaran dari kelas ibu yang pelajarannya sama, hanya tinggal bagaimana kemudian personal individu itu tadi mengembangkan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, mematchingkan apa yang mereka dapat itu. Memang pada awalnya terasa berat, untuk saya pribadi sendiri juga merasa berat, karena berat itu bagaimana kami yang tadinya di atas terus harus kemudian turun 1 tingkat, dan kemudian bagaimana istri yang tadinya di bawah kemudian naik 1 tingkat untuk setara itu. Ternyata ketika kami kan mengindikasikan dengan pasangan, sama beratnya, bagaimana mereka juga harus turun di depan, terus kami juga harus legowo turun, itu ternyata sama beratnya. Tapi yang paling terlihat itu sebenarnya di perubahan perilaku yang terjadi di keseharian mereka. Artinya yang tadinya, contoh kecil saja, yang tadinya mereka cuek dengan kegiatan yang ada di rumah, kemudian mereka mau pegang kegiatan yang di rumah, kemudian yang kami dengar dari teman-teman yang lain itu bahwa sebenarnya pasangan mereka dan anak-anak mereka itu lebih nyaman dekat dengan ayah gitu. Artinya kalau yang terjadi selama ini adalah ayah itu menjadi sosok momok yang luar biasa menakutkan dalam keluarga nih, ketika ayah sudah tidak semuanya tidak gitu. Tetapi sekarang menjadi beda, ketika ayah sudah bisa diajak nego, ayah bisa diajak ngobrol, komunikasi, semuanya berjalan lancar. Jadi sosok ayah itu turun menjadi seorang sahabat, menjadi seorang pengayom, menjadi seorang apa nih, teman untuk semua kegiatan di dalam keluarga. Itu yang paling terjadi, yang signifikan yang terjadi di dalam keluarga. Memang ada beberapa tantangan tersendiri yang terjadi di dalam keluarga, khususnya memang dari pasangan kita. Kenapa? Karena kesetaraan gender itu kan menjadi sesuatu yang baru, menjadi mainan yang baru di dalam kehidupan kami keseharian. Karena memang budaya patriarki kan sudah terlanjur mengakar sekali di lingkungan kami. Jadi ketika mendapat mainan baru itu, kadang-kadang ada beberapa temen yang menyalahartikan itu. Dari pasangan kami, kuto sebenarnya kan gawean itu kan bukan gawean gitu. Akhirnya ada kayak semacam mau dibalikkan seperti itu. Menjadi tantangan untuk kami adalah menyadarkan bagaimana sebenarnya sesuatu yang dilakukan, pembagian peran atau peran apapun yang dilakukan di dalam keluarga itu bukan seperti kata Mas Dhani tadi. Jadi bukan kok hanya karena ini tuntutan gitu, tidak. Tetapi itu bagaimana kemudian masing-masing pribadi, baik pasangan laki-laki, ayah atau pasangannya itu kesadaran penuh gitu loh. Jadi artinya penuh dengan kesadaran, oh ini berarti ini sebenarnya pekerjaan bareng-bareng, oh ini sebenarnya tanggung jawab bareng-bareng. Itu yang lebih pokok di situ. Ketika sudah mindsetnya sudah berbeda, cara pandangnya sudah berbeda, ada perubahan pemikiran, ada perubahan perilaku, kemudian akan mewujudkan satu perubahan perilaku yang terjadi di dalam rumah tangga. Itu sebenarnya intinya adalah membentuk kesadaran pribadi dulu, membentuk kesadaran pribadi di masing-masing individu itu yang, dan itu alhamdulillah sampai saat ini memang artinya masih kecil, lingkupnya kecil dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami yang kecil, untuk menularkan itu, intinya seperti itu. Kami hanya langsung melakukan praktek di lapangan kecil, tapi alhamdulillah dari praktek kecil yang kami lakukan dengan teman-teman itu, yang alumni dari kelas Rifka Anissa, dari kelas ayah maupun ibu itu,
ada perubahan yang menurut kami itu signifikan di lingkungan kami. Jadi kegiatan seperti ini yang kami lakukan di tempat kami, bagi peran dan segala macam itu, sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Akhirnya semua orang dengan nyamannya bantu isa-isa, bantu nyuci piring, bantu apa, nyuci baju, memang anak dan segala macam itu menjadi sesuatu hal yang tidak tabu lagi di lingkungan kami. Itu Mbak Adri, terima kasih. Terima kasih Pak Richard Miko. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat. Saya akan mencoba merespon satu-satu, tapi mohon maaf misalnya nanti waktunya tidak mencukupi, tidak semua pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat bisa direspon oleh para narasumber. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Nurmawati ditujukan kepada Pak Yudi. Sebagai tokoh agama, apa tantangan terberat dalam mentransformasikan nilai kesetaraan dan keadilan gender di kalangan tokoh agama? Dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut, Pak? Setelah membaca fakta kesalingan, apakah ada monitoring pada pasangan yang sudah membaca dan menyetujui fakta kesalingan ini? Monitoringnya seperti apa? Dilakukan secara berkala atau pembuatan? Monggo, Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nurmawati ya. Pertama terkait dengan tantangan. Tantangan itu selalu ada ya. Dan yang kita rasakan adalah tantangan itu berangkat dari pemahaman atas teks. Yang kedua adalah budaya. Karena apa? Budaya dan agama ini sudah berjalan kelindan ya. Jadi antara nilai-nilai ataupun kemapanan patriarkis, dan bisa saja itu disokong oleh sebuah pemahaman yang teks yang tidak pas gitu kan, seperti itu. Dan upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu memahami pesan Tuhan yang secara universal adalah untuk siapapun. Keadilan yang dikehendaki Allah adalah untuk siapapun, jenis kelamin apapun, warna kulit apapun gitu. Dan ini yang kita katakan perlu waktu karena apa? Ini adalah terkait dengan sebuah perspektif ya. Kita bicara bahwa teks itu bukan yang menciptakan peradaban ya. Tetapi interaksi umat terhadap teks yang berupa interpretasi penafsiran lah yang itu mampu menggerakkan dan menciptakan sebuah peradaban. Oleh karena itu kekuatan kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam ranah perspektif dalam interpretasi atau tafsir teks keagamaan ini. Ini tentu perlu langkah yang jelas, kemudian proses yang lama karena terkait dengan perspektif ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fakta kesalingan. Fakta kesalingan ini saya luncurkan di tahun 2017 ya. Ketika itu 2017 kita sudah terpapar informasi dari teman-teman Rahima, terpapar informasi dari bimbingan teknis dari Kementerian Agama, kemudian terkristalisasi dalam bentuk dulu empat pilar keluarga sakinah, sekarang menjadi lima. Yang empat dan lima pilar itulah yang kami breakdown dalam bentuk fakta kesalingan itu. Dan alhamdulillah di tahun 2019 itu ada program lanjutan dari bimbingan perkawinan namanya Pusaka Sakinah. Di antara program dalam Pusaka Sakinah adalah ada pendampingan dan advokasi. Pendampingan dan advokasi ini dikhususkan kepada balita manten. Balita manten adalah mereka yang telah menjadi pengantin dalam usia rentan, yaitu 5 tahun perkawinan mereka. Kenapa yang itu yang kita bidik? Karena yang rawan terjadi perselisihan gitu kan, adalah terkait dengan balita manten itu, atau manten bawah 5 tahun. Itu mampu kita melakukan pendampingan dan advokasi, Mbak Nurma. Tetapi di 2020 ini kita gagal landing Pusaka Sakinah yang seharusnya ada di KUA Kecamatan Playen, tempat saya saat ini bekerja. Tapi karena gara-gara COVID-19 ini program ini tidak bisa
segera landing. Mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari dunia ini ya, sehingga program-program kebaikan yang kita gelorakan akan kembali berjalan dengan baik. Itu terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nurma ya. Terima kasih. Cukup berarti? Berarti hilang ya? Oke. Bisa terdengar jawaban tadi? Bapak-bapak, Mas Didin bisa dengar suara saya Mas Didin tadi? Bisa, Mas. Ya, terima kasih. Bu Arti di mana ke mana? Iya. Bu Arti ya. Bu Arti kayaknya keluar. Kayak hilang. Iya. Saya kok. Oke. Itu dua pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih. Halo, Mbak Harti. Tes. Ada gangguan Halo? Sinyal. Itu Mas Anggara nulis ada gangguan sinyal ya. Oh iya kayaknya. Iya, betul. Nah. Atau Mbak Damai, Mbak Damai bisa menanggapi, memberikan tambahan. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, boleh dibacakan nggak? Boleh, boleh Mbak. Atau Mbak Nabai mau menanggapi juga untuk pertanyaan yang tadi sudah di ini, sudah dilontarkan. Oh, Mbak Arti udah mulai muncul lagi. Ya, Mbak Arti. Mohon maaf karena tadi ada gangguan sinyal di tempat saya, ada telepon masuk jadi mengganggu sinyal. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo silahkan direspon di kolom chat karena di tempat saya hilang semua catat yang sudah masuk. Mungkin Mas Panitia bisa membantu saya untuk mengkopikan chat lagi yang dari peserta dimasukkan ke dalam kolom. Untuk sementara, Pak Yudi, Kang Didin, Pak Cetniko mungkin bisa merespon pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat yang di samping yang ditujukan untuk 3 orang narasumber tadi yang bertanya terkait dengan bagaimana peran orang tua tadi dalam proses perubahan yang terjadi di dalam ranah keluarga. Silahkan siapa dulu, Kang Didin dulu atau Pak Yudi? Oke, tadi sudah kita sampaikan beberapa tanggapan dari pertanyaan Mbak Nurmawati. Kemudian yang putus tadi terkait dengan tindak lanjut dari penandatanganan fakta kesalingan. Oke, tadi sudah kita sampaikan bahwa di 2019 dan itu bisa kita lakukan karena Kementerian Agama punya program namanya Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Di antara bentuk layanannya adalah pendampingan dan advokasi. Pendampingan advokasi ini dialamatkan kepada balita manten atau manten di bawah 5 tahun karena ini dinilai usia rawan. Usia rawan atau usia kritis dalam menghadapi problematika rumah tangga. Karena itu kita perkuat bagaimana fakta kesalahan yang sudah dilakukan, yang sudah diungkapkan bersama, kemudian diperkuat lagi dengan sebuah keterampilan pengelolaan keuangan keluarga atau PKK, program pengelolaan keuangan keluarga, bagaimana keluarga baru ini mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik berdasarkan prinsip kesalingan. Tapi di 2020 ini program yang sama sebenarnya ada, Pusaka Sakinah, dan kebetulan hasilnya ke KUA Pelayan tempat saya saat ini bekerja. Tapi lagi-lagi karena COVID, hal ini belum bisa landing ya. Hal ini belum bisa landing terkait dengan upaya pendampingan dan advokasi keluarga baru di wilayah kerja Kecamatan Pelayan. Nah, itu Mbak Nurma jawaban dari saya dan terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang ditujukan untuk semua narasumber termasuk penangga dari Mbak Valentina Nadia. Pertanyaannya pendekatan seperti apa yang kira-kira bisa optimal
untuk kesetaraan gender dalam rumah tangga, mengingat banyak istri yang mertuanya masih melarang untuk berkarir lebih tinggi atau kalau tidak beres-beres, kalau tidak beres-beres di rumah gitu ya, dianggap istri yang tidak baik, sedangkan banyak kasus seperti itu. Dan pemahaman seperti apa yang harus terus dilakukan gitu ya, untuk bisa menyentuh ranah-ranah yang masih dianggap privasi dalam keluarga. Mungkin Mbak Dami dulu, Mbak. Monggo, Mbak. Oke. Terima kasih. Jadi Mbak Valentina, itu tadi yang kawan-kawan Mas Jatmiko, kemudian Kang Didin sampaikan, kemudian Pak Zaki ya, sampaikan tadi, itu adalah program-program yang efektif ya, misalnya kelompok ke apa, balai laki-laki tadi ya, balai laki-laki, jadi kelompok-kelompok yang dibuat benar-benar di tingkat akar rumput. Jadi di mana orang bisa bertemu, bukan kelompok yang besar ya, kelompok yang kecil, di mana orang merasa saling percaya, kemudian ada keterikatan sebagai tetangga misalnya, atau misalnya kalau di mahasiswa sebagai teman-teman peer group, di mana orang bisa ada ruang. Tadi Mas Dwi Jatmiko sudah bilang bahwa pentingnya ada ruang di mana orang bisa bercerita, bisa diterima dengan baik, dengan hangat, untuk bisa menceritakan masalah-masalah yang sangat pribadi. Dalam kaitan ini, tentu saja masalah pribadi ini kan dibentuk oleh konstruksi dari masyarakat yang patriarkis ini. Nah, itu kalau menurut saya itu yang program yang efektif. Dan soal kalau diomongin tidak beres, tidak ini, ya itu mertua itu adalah bentukan dari budaya yang patriarkis ini. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan begitu saja, tapi bagaimana kita menunjukkan dengan contoh-contoh yang kita lakukan sehingga kita bisa mengubah situasi yang tadinya tidak adil, yang tadinya pembagian kerja yang sangat seksis itu menjadi pembagian kerja yang lebih fleksibel, bisa lebih cair pembagian kerjanya, dan itu bukan hanya pekerjaan perempuan tapi pekerjaan laki maupun perempuan. Nah, itu yang saya kira ya memang harus berani ya Mbak ya, kalau mengubah sesuatu itu memang harus berani, harus mengambil resiko. Kalau nggak ada perubahan, kalau kita menerima begitu saja tidak ada perubahan sama sekali. Saya tadi dengan kalau dengar dari tiga cerita ini bapak-bapak ini memang melakukan perubahan dan pasti mendapat tantangan. Kalau nggak mau dapat tantangan ya nggak bisa melakukan perubahan. Yeah. Jadi harus ada semangat militansi dalam arti yang positif ya. Karena nggak bisa. Begitu. Yeah. Boleh menambah Hati. Kalau tadi sudah ada kelas ayah atau kelas ibu, mungkin butuh kelas mertua ya Mbak ya. Biar seperti lingkungannya lebih baik lagi. Silakan Kak Didin. Ya, boleh menambahkan ya. Ini ya terkait dengan strategi. Saya berpengalaman. Jadi ada hal yang menurut saya dalam ketika kita melakukan dialog dengan kelompok laki-laki, kita lebih banyak mengangkat fakta-fakta aktual, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita bahas bersama itu dan kita lihat dari sisi perspektifnya gitu. Dan itu dialognya memang di awal-awal itu mereka masih menganggap bahwa itu adalah kesalahan perempuan, misalkan ketika ada kasus perkosaan, ketika kasus KDRT seperti itu. Tapi ketika kita terus mendialogkan ini, kita mengangkat ini, kita biasanya di kami di balai laki-laki itu kita 3 bulan sekali itu ada case komplain. Jadi kita membahas kasus-kasus yang didampingi oleh pendamping perempuan, kita duduk bareng untuk membahas sebuah kasus untuk dijadikan pembelajaran. Di situ ketika ada sisi perspektif dari sisi perempuannya, ini akan menjadi pertimbangan bagi kelompok laki untuk tidak menyalahkan. Jadi
ke dialog terhadap fakta-fakta yang aktual itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita hanya berbicara hanya dari sisi dari wacana saja, mungkin bagi apalagi untuk kelompok laki-laki yang ada di pedesaan mungkin tidak terlalu ngeh itu. Tapi ketika kita membawa kasus-kasus aktual dan kita bedah bersama, lalu kita masukkan perspektif feminisnya, ini akan menjadi lebih cepat untuk merubah cara pandang dari kelompok laki-laki. Itu pengalaman kami. Terus juga ada pertanyaan ini terkait dengan sejauh mana kelompok garis keras. Ya memang di kami sangat dirasakan itu. Tadi betul bahwa dikatakan oleh Mbak Damai bahwa Jawa Barat itu adalah kasus kekeras intoleransinya itu sangat tinggi sekali. Tapi juga kelompok-kelompok garis kerasnya juga sangat sangat subur di ini, dan itu juga terbawa di lingkungan kami. Sehingga pada sering terjadi kasus yang memang kita sering diundang untuk berdebat, atau bahkan mereka melakukan pengajian yang tandingan untuk mengkanter isu-isu tersebut. Dan itu tidak saja dilakukan oleh kelompok laki-laki dari garis keras, tapi juga dari ibu-ibunya. Mereka mempengaruhi ketika ada kasus-kasus itu, mereka cepat respon untuk bagaimana mengkanter isu-isu yang kita inginkan. Dan mereka biasanya masuk ke kelompok kita untuk bagaimana memutarbalikkan fakta atau mempengaruhi pemahaman di kelompok kami. Itu Mbak Arti, tambahan dari saya. Terima kasih Kang Didi. Pak Yudi sama Pak Jatmiko, apakah mau menambahkan respon terhadap pertanyaan tadi? Itu saya nambahkan, Mbak. Iya, mau Pak Jatmiko. Ya, terkait dengan bagaimana upaya untuk memberitahu atau menyadarkan tiang-tiang sepuh kita dulu, gitu kan? Itu kalau cara yang kami lakukan sebenarnya sederhana, karena kita nggak bisa salahkan nih ke orang tua kita yang sewu, karena memang budayanya kan sudah dari leluhur budaya turun-temurun. Jadi artinya sesuatu yang sudah bimbo itu tidak mungkin langsung kita luruskan begitu saja, tapi kan patah. Ya, yang kami lakukan sama teman-teman itu sebenarnya sederhana sih. Kita pertama tadi saya sampaikan, kita menjadi role model. Kemudian yang kedua tatak, artinya tatak itu ya tadi harus punya jiwa militan betul, seperti kata Mbak Damai dari ini, apapun tantangannya, apapun suara dari teman-teman atau dari tetangga kanan kiri, bahkan dari mentua kita sampai gitu. Tapi kita melakukan itu terus-menerus dan akhirnya hasilnya akan terlihat jelas ketika kita melakukan pekerjaan itu. Tidak pasangan kita tidak terbebani dengan pekerjaan domestik dan publik. Akhirnya terjadi damai di situ. Kemudian rumah tangganya juga bukan sempurna sih, rumah tangganya mulai berangsur-angsur membaik dari yang keadaan yang dulu. Itu akhirnya kemudian ada satu kali dua kali pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang tua, kok kayak gini. Kemudian kita sudah ada pertanyaan dari beliau, ketika kita masuk ke sana pasti insya Allah kita akan menyentuh. Artinya ketika pikirannya belum mau mengarah ke sana, kita mau cerita kayak apapun, mau ngasih ini materi kayak apapun, nggak akan masuk. Tetapi ketika sudah ada buka sidik saja dari mereka, ketika kita memberikan penjelasan yang dibarengi dengan tindakan kita, tindakan nyata kita di keseharian, itu akan lebih gampang untuk dipahami. Karena nonsense kalau hal-hal yang dilakukan di lingkup kami, hal yang tinggi, menurut-menurut dan sistematis itu sepertinya kurang efektif berjalan. Tapi yang lebih efektif adalah langsung memberikan contoh, kemudian sekali mereka sudah penasaran, ada pertanyaan, terus kemudian kita ajak ngobrol bareng, itu akan lebih efektif. Itu yang menurut kami saat ini cara yang paling efektif kami lakukan. Sebenarnya memang kami membutuhkan ruang-ruang untuk masuk ke sana, seperti saat ikut arisan atau pengajian kecil di tempat kami memang sudah ada sisipan-sisipan ke situ. Tapi kami yang menjadi kemudahan untuk kami adalah ada tokoh masyarakat, karena di sini kan ketokohan itu kan
masih menjadi sesuatu yang diagungkan gitu lah. Artinya nopo eposlironya masih tinggi, sosialnya kan masih tinggi. Jadi ketika melihat, oh Pak Kaya saja seperti ini, yang misalnya secara pangkat, secara kedudukan mereka tinggi saja mau melakukan seperti ini, berarti memang tidak ada jeleknya kita melakukan itu lebih kepada menjadi role model dan menggandeng orang-orang yang berpengaruh di lingkungan setempat untuk mentransformasikan pengetahuan ini gitu. Itu saja Mbak Mata Terunggul. Halo? Masih Mbak, masih di mute. Oke, silakan Pak Yudi. Saya bilang Pak Yudi masih mute, Pak Kaya saya juga masih mute. Oh iya, ternyata sama-sama mute. Terima kasih moderator. Ini menanggapi pertanyaan Mbak Natasha Santoso ya. Ini juga nanti Mas Yudin, Mas Datmiko bisa nambahi bahwa bagaimana masuk menjadi laki-laki gitu. Laki-laki ini adalah laki-laki yang seks atau gender itu kan seperti itu. Jadi maksudnya adalah menjadi laki-laki yang memahami bahwa relasi yang harus kita bangun baik dalam ranah keluarga maupun ranah sosial adalah relasi harmoni, bukan relasi kuasa. Siapa menguasai siapa, siapa menang atas siapa, tidak. Tapi bagaimana kita membangun relasi yang harmoni, nyaman dan membuat nyaman, bahagia dan membahagiakan, itulah kesalingan. Ketika Anda bahagia tapi pasangan Anda itu menderita, maka itu bukan sebuah relasi harmoni. Bagi bahagia membahagiakan. Dan ini tantangan era sekarang juga begitu. Banyak pasangan baik laki maupun perempuan itu dia mampu tertawa terbahak-bahak di media sosial, di chatnya, tapi di sisinya, di sampingnya adalah pasangan yang menderita. Karena apa? Tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh pasangan. Ini yang tidak kita kehendaki. Artinya laki-laki, maksudnya Mbak Natasha adalah laki yang mampu memahami bahwa relasi yang harus kita bangun adalah relasi harmoni, bukan relasi kuasa. Laki-laki yang memahami bahwa peran itu adalah untuk dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kan, kita menempatkan bahwa dua jenis kelamin, laki maupun perempuan ini sebagai subjek. Sebagai subjek, bukan satu subjek, yang lain adalah menjadi objek. Bagaimana? Langkah pertama adalah memperhatikan predikat. Gitu kan. Misalnya predikatnya adalah masak. Gitu kan. Masak itu baik dilakukan laki-laki maupun perempuan bisa mateng ketika caranya benar. Gitu kan. Seperti itu. Artinya menjadikan dua pihak laki maupun perempuan itu sebagai subjek, baik di ranah private, baik di ranah domestik, maupun di ranah publik. Itu adalah yang saya pahami bagaimana menjadi laki-laki itu. Seperti itu. Terima kasih, Bati. Mute. Yudi, mungkin pertanyaan yang lain, ya, sama ini pertanyaannya, soal bagaimana menjadi laki-laki. Dan apa ya. Itu laki-laki menurut perspektif Kang Didin dan Pak Datmiko? Silakan. Dari Mbak Natasha, masih dari Mbak Natasha. Iya. Yeah. Oh, dari Mbak Natasha. Terima kasih Mbak Natasha. Bagaimana menjadi laki-laki dan apa itu laki-laki kan nonton gitu tanya. Sederhana saja Mbak sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender dan laki-laki seperti apa, itu sebenarnya satu kata kunci itu sebenarnya kan tepo sliro itu, kalau orang Jawa bilang tepo sliro itu artinya menempatkan sesuatu itu di diri kita sendiri. Ketika kita, perempuan nuwun sewu, pasangan kita melakukan itu kira-kira nek ditempatkan di tempat saya seperti apa rasanya yang seperti itu. Ketika kita sudah bisa memaknai itu, artinya insya Allah tidak akan semena-mena, artinya kita akan bisa merasakan apa nih, andar beni, rasa memiliki, terus rasa punya, misalkan itu menimpa ke saya, sesuatu hal yang dibatasi, misalkan itu menimpa ke saya, itu rasanya seperti apa. Ketika kita sudah bisa merasakan seperti itu, kita akan tata perbedaan itu sudah tidak ada lagi, gitu. Artinya semuanya sama, gitu.
sama nun sewu, tetapi bukan dalam arti kok nek misalnya kaitan misalnya dalam berbagai peran dalam rumah tangga jadi bagi rata itu tidak gitu. Kesetaraan gender yang kami pahami itu sebenarnya adalah bagaimana sesuatu yang dilakukan dengan pasangan itu sesuai dengan kesepakatan gitu. Tidak dibagi rata ayah yang mencari nafkah terus kemudian istri yang mengelola rumah dan segala macam atau dibalik seperti itu tidak, tetapi bagaimana kemudian kedua belah pasangan ini kemudian duduk bareng komunikasi yang baik kemudian menjadi satu kesepakatan bersama bahwa ini yang kita lakukan dan tidak harus dibagi rata tapi ini adil untuk kita semuanya gitu, adil kan tidak terlalu sama. Menjadi laki-laki sendiri adalah sebenarnya ketika mensewu mindset kita sudah tadi sudah berubah terus kemudian memahami bahwa ini itu bukan hanya tanggung jawab individual tidak, tetapi ini bareng-bareng karena yang tadinya satu memang pas tadinya masing-masing masih sendiri-sendiri itu tanggung jawab sendiri-sendiri, tetapi kemudian ketika sudah menjadi satu dalam keluarga itu semuanya ketersalingan itu harus ada gitu. Terus kalau yang kami lakukan adalah menghilangkan terkait dengan pekerjaan, kita menghilangkan kata membantu karena itu punya kita sendiri, punya kita bareng-bareng, jadi itu yang kita lakukan. Laki-laki yang pasti kalau misalkan secara kodrat itu sudah ada perbedaannya laki-laki dan perempuan, tapi secara gender adalah bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita sama persis dengan bagaimana posisi lawan jenis kita, itulah intinya laki-laki itu seperti apa dan seperti itu saya Mbak Mati. Nah, Mbak Mati ya. Mata dulu. Terima kasih Kang Didin, silahkan merespon pertanyaan serupa. Apa laki-laki itu menurut Kang Didin? Ya, laki-laki itu bagi saya bukan sebagai sebuah jenis kelamin saja, tapi laki-laki itu sebagai sebuah perspektif, ya, perspektif terhadap pasangan. Bagaimana kita menghargai pasangan kita, bagaimana kita menghargai hak-hak yang menjadi pasangan. Jadi, bagi saya laki-laki itu bukan sebagai sebuah jenis kelamin seperti itu yang harus dihadap-hadapkan dengan perempuan, tapi bagaimana laki-laki itu adalah sebagai sebuah perspektif pemahaman yang hargai terhadap pasangannya seperti itu. Terus yang kedua adalah saya sependapat dengan Mas Judi, dengan Mas Miko bahwa menjadi laki-laki itu dengan pasangan itu adalah bagaimana membangun keharmonisan, oke, kesalingan seperti itulah yang memang yang mungkin bisa benar-benar diterima oleh kedua belah pihak di antar pasangan tersebut. Nah, bagi saya bagaimana cara kita menjadi laki yaitu bagaimana kita bisa menginternalisasi peran-peran diri kita, juga bisa memahami peran-peran yang menjadi pasangan kita. Baru kalau kita sudah paham terhadap diri kita dan paham terhadap pasangan kita, maka proses kesadaran untuk menjadi laki-laki itu, ya, laki-laki dalam artian bukan sebagai sebuah jenis kelamin tapi sebagai sebuah pemahaman yang menghargai terhadap pasangan itu yang nanti akan muncul seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Ya, ada satu lagi pertanyaan untuk Kang Didin, ini terkait dengan Perdes Perlindungan Perempuan, yaitu apakah sudah terlaksana atau belum Kang? Terus kemudian apakah kemudian di desa tersebut sudah tidak ada lagi KDRT atau enggak? Ini pertanyaan berasal dari Mbak Dian Martina Z2. Ya, terima kasih. Di kami itu kan di Balai Laki-Laki ini ada di delapan desa. Dari 8 desa tersebut yang ada perdesnya itu baru dua. Yang sudah menyusun perdes perlindungan untuk perempuan ini. Nah, walaupun dari dua ini hanya satu sebenarnya yang sudah desanya, pemerintahan desanya itu
merutinkan tiap tahun itu menganggarkan untuk pencegahan dan penanganan. Sebelum ada Perdes itu jangankan untuk apa istilahnya, jangankan untuk anggaran untuk penanganan, anggaran untuk isu-isu perempuan itu masih sangat minim sekali. Tetapi berkat Perdes itu, karena Perdes itu menjadi acuan bagi bagi pemerintah, juga bagi masyarakat, sehingga ketika desa tersebut tidak menganggarkan, maka ini menjadi semacam modal bagi masyarakat untuk menagih itu. Walaupun itu yang sudah rutin tiap tahun itu hanya satu desa, yang desa satunya lagi itu masih temporari. Terus pertanyaan kedua, apakah dengan Perdes tersebut itu tidak ada lagi KDRT? Sebenarnya peraturan desa itu tidak menjamin hilangnya kekerasan, tapi minimal ini menjadi semacam acuan bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah desa ketika ada kasus-kasus tersebut, bagaimana peran desa, bagaimana peran masyarakat, seperti itu. Justru tapi setidaknya ini mengurangi, karena di kalau untuk di desa yang sudah rutin menganggarkan itu penurunan angka kasus kekerasan itu walaupun tidak cukup signifikan, tapi sudah ada berapa ini. Tapi setidaknya dengan peraturan tersebut ada jaminan bagi korban ketika mereka ada kasus itu, bagaimana peran desa dan bagaimana peran masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan ketika ada peraturan desa tersebut itu menjadi hilang kasus kekerasannya, tapi setidaknya ada peran-peran yang dibagi dari peraturan tersebut, peran desa seperti apa, peran masyarakat seperti apa, peran APH seperti apa, sehingga ini menjadi acuan bersama. Jadi ketika ada kasus ini acuannya itu peraturan desa tersebut, tapi itu setidaknya menjadi bentuk pencegahan orang masyarakat ketika akan ini, karena mereka tahu bahwa dengan adanya Perdes ini yang akan dilakukan oleh pemerintah desa itu seperti apa, yang dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa, seperti itu. Jadi semacam rem bagi masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan. Gitu. Itu mungkin. Terima kasih Kang. Mbak Damai, ini mungkin ada pertanyaan yang bisa direspon Mbak Damai, masih dari Mbak Dian Martina Zebua. Pertanyaannya, bagaimana ciri atau kriteria laki-laki sehingga bisa disebut sebagai kepala keluarga atau suami? Nah, ini mungkin ada yang membutuhkan informasi, yang sedang mencari-cari pasangan kedepannya, dan tidak salah untuk memilih pasangan yang setara dan adil. Monggo, Mbak. Oke. Okay. Ya, mungkin Mbak Martina ya. Mungkin pasangan kali ya. Soalnya kalau kepala keluarga, kepala rumah tangga, saya kira itu menjadi sangat fleksibel ya. Jadi ya kita bersama-sama memimpin rumah tangga ini ya. Karena pandangan bahwa hanya satu kepala rumah tangga itu juga pandangan yang patriarkis, itu salah satu yang dikritik oleh gerakan feminisme ya. Jadi kalau kita bilang kriterianya, ya kriteria orang yang jujur jelas ya, karena kan selama ini kan orang tuh kalau di masyarakat patriarkis kan saya aja ya, karena saya kerjanya di Jakarta udah 6 tahun ini, selalu bilang, kok Bu gak takut suaminya ngapa-ngapain? Dia bilang, kalau dia ngapa-ngapain yang emang segitu kualitasnya, ngerti gak? Artinya kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur ya, ada akuntabilitasnya ya. Jadi akuntabilitas itu bukan hanya dalam anggaran, sebagai pribadi juga kita harus accountable. Jadi ada tanggung gugat, ada tanggung jawab di situ ya. Jadi kalau kita ngomong kejujuran dalam beragama itu harus diterapkan benar tuh, jangan cuma kejujuran dalam berritual, tapi maknanya itu loh, yang benar-benar sehari-harinya dipraktekkan nggak? Nah, jadi kalau dibilang kriterianya itu, bisa jujur orangnya, mau berubah, seperti tadi Mas Dujar Miko, beliau kan berperang dalam batinnya ya, karena kita semua produk patriarki, saya juga produk patriarki loh, jangan salah, apalagi saya orang Batak, aduh patriarkinya kayak apa. Tapi maksud saya,
apa kita sendiri cukup terbuka, cukup kita jujur untuk berubah, untuk berubah bahwa yang situasi masyarakat yang patriarkis ini tidak adil, ada penindasan yang sistemik dan sudah berabad-abad ini harus diubah. Nah itu makanya kalau dibilang kriteria, ya kriteria yang tadi, orangnya mau kerja, karena kalau orang malas pasti nggak mau deh, soalnya kan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga ya. Nah tapi kalau udah bilang, oh saya nggak bisa, soalnya saya pasti nggak bisa berubah, ya itu memang nggak bisa. Tapi kalau tadi teman-teman dengar dengan teliti dari tiga narasumber kita yang saya hormati, itu jelas para narasumber ini adalah contoh laki-laki yang memang melihat bahwa ada penindasan, ada ketidakadilan, ada diskriminasi dan mau mengubahnya, mau bersama mengubahnya. Itu. Jadi kalau saya ngomong kriteria nanti terlalu psikologis ya, tapi secara sosial bahwa ini memang harus berubah, nggak bisa terus-menerus begini. Gitu. Masyarakat yang patriarkis ini harus dirubah. Itu sih jawaban saya, Mbak. Jadi bukan apa kriteria ya, tapi secara sosiologi, secara antropologi gimana? Ya, dan tadi menarik yang disampaikan Mbak Damai soal akuntabilitas ya. Nah, saya kira dalam gerakan pelibatan laki-laki, akuntabilitas itu juga menjadi isu yang sangat penting ya. Jadi, jangan sampai hanya apa yang disampaikan itu jauh dari apa yang dipraktikkan sehari-hari, meskipun kemudian memang menjadi tantangan laki-laki yang memang dari kecil tidak dibekali praktek untuk bisa berbagi peran, meskipun perspektifnya sudah berubah, belajar untuk mempraktikkan itu juga menjadi satu tantangan. Iya, enggak gampang kita. 25 tahun sudah dididik dengan cara yang patriarkis, tidak diajari masak, tiba-tiba diminta untuk belajar masak, itu juga proses yang butuh waktu. Dan kerja gender ini memang kerja untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan ini memang kerja kebudayaan. Seumur hidup, Mbak. Bersabar, seumur hidup. Tidak selesai dalam waktu 10 tahun, 20 tahun. Tidak, gitu. Negosiasi terus-menerus. Ya betul, bernegosiasi terus-menerus, beradaptasi terus-menerus gitu. Kalau Pak Yudi tadi mengatakan bahwa teks itu bukan yang menciptakan peradaban, tapi interpretasinya yang kemudian akan menjadi cara kita untuk bisa meng-create, mengembangkan peradaban ke depan. Oleh karena itu peran-peran yang dilakukan oleh Pak Yudi dan teman-teman tokoh agama lainnya, laki-laki yang lainnya itu menjadi sangat berarti dan penting sekali. Kita menunggu berapa tahun ke depan akan berapa banyak Pak Yudi lain yang bisa hadir di forum simposium semacam ini. Ada berapa Kang Didin, Pak Jatmiko yang lainnya yang bisa bergabung bersama kita semuanya untuk bisa berbagi pengalaman dan praktek. Ini rangkaian simposium yang Men in Disability yang pertama mungkin yang dilakukan di Indonesia dan akan bergulir ke depan mudah-mudahan yang lainnya, karena kita akan banyak mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari banyak kalangan, ada akademisi, ada agamawan, ada teman-teman juga dari gerakan perempuan tidak ketinggalan di sini, karena kita gerakan perempuan yang akan menjadi partner bersama untuk selalu berefleksi sudah tepatkah posisi gerakan laki-laki itu di tengah gerakan feminis kita semuanya, dan apakah memang betul-betul bermanfaat bagi perempuan dan juga bagi laki-laki seperti yang disampaikan Mbak Damai tadi. Nah, saya ingin meminta closing statement dari keempat narasumber dan penanggap kita. Monggo dimulai dari Pak Yudi dulu, silakan memberikan kata-kata penutup untuk webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Moderator. Gini ya, saya akan menyampaikan dan sampai terjadi mispersepsi ya terkait dengan kesalingan. Kesalingan yang ada dalam konsep mubadalah adalah kesalingan menuju kemaslahatan. Kesalingan yang mengarahkan kita kepada kedamaian, kebaikan semesta, keadilan bagi semua, bukan sebaliknya. Itu yang perlu kita catat bahwa kesalingan adalah terkait dengan hal-hal baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan itu selain kebaikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Yudi.
Kak Niko, silahkan memberikan kata-katanya atau mungkin apa namanya ya kesimpulannya untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Arti. Sedikit saja bahwa banyak laki-laki di luar sana yang secara sadar mereka sebenarnya tidak sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini salah dan belum tepat karena itu bentukan dari budaya yang sudah melekat di masyarakat. Karena juga mereka juga belum mendapat kesempatan untuk mempelajari hal ini, maka menjadi tugas besar untuk kita semua menularkan ilmu ini kepada mereka dan sedikit memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk belajar bersama, belajar bareng-bareng sebagai upaya pencegahan KDRT dan perwujudan kesetaraan gender bahwa semuanya kita adalah sama. Bagaimana kemudian kita bisa dalam hati memanusiakan manusia. Itu Mbak Ati, matur nuwun. Ya, yang terakhir menarik itu tadi ya, bagaimana sebetulnya upaya pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia, tadi dari Pak Cerniko, Kang Titi Monggo. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, bahwa yang pertama mungkin perubahan itu harus berangkat dari diri kita sendiri ya, itu paling penting pertama, karena perubahan artinya perubahan sebuah perubahan yang berangkat dari sebuah kesadaran itu akan menjadi sebuah gerakan yang benar-benar gerakan, tapi bukan sebuah perubahan yang hanya kamu plastik saja ya. Masih banyak juga aktivis-aktivis laki-laki yang menjadikan apa istilahnya gerakan mereka itu hanya sebagai sebuah kamuflase saja seperti itu. Itu pertama, jadi perubahan harus memang berangkat dari sebuah kesadaran dan dari pribadi. Terus juga saya yakin di sekian banyak kaum laki-laki yang ada di Indonesia banyak yang mereka sudah berubah, tapi kadang mereka tidak berani untuk menjadikan perubahan yang ada dalam diri mereka untuk menjadi sebuah gerakan bersama. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Saya yakin banyak laki-laki yang masih hanya sebuah gerakan pribadi hanya di, tapi bagaimana kalau seandainya dari sekian banyak laki-laki yang sudah berubah ini menjadi sebuah gerakan bersama, ini mungkin ini akan daya dorongnya, daya perubahannya akan semakin besar. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Ya, makasih Kang Didin. Jadi ada banyak laki-laki yang tidak setuju dengan kekerasan terhadap perempuan mungkin, tapi mereka selama ini mungkin memilih diam. Nah, bagaimana kemudian yang diam ini kita harapkan bisa speak up semuanya sehingga gerakan ini bisa lebih meluas lagi gitu. Damai, silakan Mbak. Terbungkus pagi hari ini dengan statementnya Mbak Damai. Dari ini kita mau kemana ya kalau saya melihatnya? Jadi yang saya nyambung, jangan diam, kita nggak bisa diam lagi ya dengan situasi ini gitu. Kita harus terus mencoba membuka dan juga melakukan di berbagai kesempatan di mana kita bisa bersuara, di mana kita bisa bertindak untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan terhadap manusia ya, bukan hanya perempuan tapi karena juga nanti ada anak-anak dan juga laki-laki juga mengalami kekerasan loh ya, bukan hanya perempuan, walaupun lebih banyak perempuan dalam masyarakat yang patriarkis itu pertama. Kemudian saya berharap semakin lebih banyak lagi laki-laki seperti jenengan-jenengan ini ya, yang mencerahkan peradaban nih, ya dengan kelompok-kelompok belajar kesadaran baru ya, kesadaran adil dan setara gender. Nah, baik daring maupun luring, jadi bukan hanya ya, karena apalagi dalam konteks COVID ya, pasti kita semuanya kebanyakan daring ya. Nah, karena kenapa teman-teman, kenapa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian? Karena kita berpacu dengan mereka yang anti keragaman. Nah, sekarang problemnya nih, seberapa besar skala kerja kita untuk mendorong perubahan yang adil dan setara gender. Ini nih, tantangan kita nih. Nah, jadi di sini pengorganisasian komunitas sangat-sangat penting, sangat sentral ya. Karena di tengah situasi sekarang, supaya kita melek literasi ya, kesadaran kritis yang terbangun
dengan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu ya demos loh orang ya, kayak kita nih demos nih, bukan partitokrasi ya, apalagi bukan teokrasi ya, bukan partitokrasi itu berarti partai, bukan teokrasi, seperti ada sekelompok yang pengen memperjuangkan agama menjadi dasar negara ya, dan hak asasi manusia. Artinya di sini tadi prinsip nirkekerasan, tidak dengan kekerasan, mengedepankan dialog, menghargai keragaman, bekerja untuk keadilan, kesetaraan, dan kesentosaan ya, Bu Bapak sekalian. Kemudian kita juga penting hati-hati dengan kelompok yang seolah mengusung keadilan, maksudnya adil perempuan di rumah. Pembagian kerja harus segregatif dan mendomestifikasi perempuan. Tapi sebenarnya mau membatasi peran-peran perempuan, bahkan membatasi demokrasi. Nah, jadi ini tadi soalnya kenapa saya ngomong ini, karena tadi saya dengar ada yang ketarik dengan patriarki lagi. Jadi ini hati-hati banget ya, karena sekarang gaya barunya mengasong agama-agama yang lebih murni, yang lebih asli. Nah, kita mesti berani menantang dan melawan ini. Kalau enggak nanti kita digerus sendiri. Nah, satu lagi studi kasus ini penting ya. Tadi saya dengar dari Mas Dwi Jarmiko untuk mengubah kesadaran di tingkat kelompok. Tadi juga Mas Sebam, Kang Didin bilang ya, kalau dikasih fakta, kesadaran lebih cepat. Nah, ini penting ya studi kasus supaya orang berhadapan dengan realita. Bahwa sebenarnya memang realitanya masih tidak adil gender, masih tidak setara, masih banyak kekerasan. Ini kita harus belajar dari fakta kemudian untuk mengubahnya menjadi fakta yang baru. Demikian, makasih Mbak. Makasih Bapak-Bapak sekalian, Mas-Mas sekalian. Terima kasih Mbak Damai catatannya. Jadi ada konteks baru yang menjadi tantangan kita untuk gerakan adil gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tadi yang disampaikan soal tumbuhnya radikalisme, masifnya radikalisme dan intoleransi di mana-mana, yang itu sebetulnya tak lepas dari konsep konstruksi maskulinitas juga yang diajarkan dan diyakini kepada para laki-laki. Nah, saya kira ini akan menjadi perhatian yang khusus lagi ke depannya, bagaimana pelibatan laki-laki ini akan arahnya mau kemana, apa saja yang harus semakin ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Dan catatan Kang Didin tadi soal bagaimana mengembangkan gerakan ini menjadi meluas, saya dapat chat pribadi dari peserta yang menanyakan soal bagaimana kita bisa terlibat dalam gerakan aliansi laki-laki baru, apakah gerakan ini gerakan yang terbuka atau tidak. Nah, nanti mungkin teman-teman dari aliansi laki-laki baru bisa meresponnya, tapi setahu saya sebagai bagian dari aliansi laki-laki baru, ini adalah gerakan organik yang terbuka bagi siapa saja yang memang memiliki visi dan misi yang sama untuk menciptakan keadilan gender dan juga penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mau tunduk dan patuh kepada prinsip-prinsip pelibatan laki-laki yang memang sudah ditetapkan bersama-sama oleh teman-teman di Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi nanti bisa berkontak biar bisa berjejaring secara lebih masif ke depannya dengan Mas Saldi Saude atau dengan teman-teman Aliansi Laki-Laki Baru yang lainnya, ada Mas Nur Hashim, ada siapa lagi, Mas Cahyo, dan banyak teman yang lainnya, melalui websitenya Aliansi Laki-Laki Baru atau medsosnya Aliansi Laki-Laki Baru, baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Mungkin sampai di sini acara kita pada pagi hari ini, banyak sekali yang sudah kita pelajari. Saya sangat berbahagia bisa ketemu Mbak Damai yang membungkus diskusi pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa, dan ketika narasumber laki-laki yang sudah melakukan refleksi dari diri sendiri sampai melakukan gerakan sosial di masyarakat, bersedia menjadi role model walaupun banyak tantangan yang dihadapi di masyarakat, tapi itu bagian dari dinamika untuk terus-menerus kita bersama-sama ada di gerakan yang sama ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia untuk tetap ada sampai di akhir forum selama kurang lebih 3 jam terakhir, dan sekali lagi terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan ini yang terselenggara atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNFPA, Yayasan Pulih Rifka Anissa, Ubuntu Symposium, terus kemudian ada WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, PKBI Kepulauan Riau, terus Gema Alam, dan juga Cis Timur, serta para narasumber yang luar biasa yang sudah sampai pertemuan ke 5 webinar ini diselenggarakan.
jangan lupa untuk terus-menerus hadir dalam webinar yang masih akan berlangsung beberapa hari ke depan dengan registrasi di link yang sudah disediakan oleh panitia yang dipublikasi melalui media sosial kita. Saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini banyak hadir di sini. Dan tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam situasi yang sangat sulit ini. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di forum-forum yang lainnya. Terima kasih Mbak Damai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Zubi. Terima kasih Harti. Terima kasih Mas Didi, Mas Duat Miko, Mas Anggara semua. Terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lift dulu. Jangan lift ya.